Selamat datang di Malang Architecture Week 2021. Anda dapat mengikuti eksibisi virtual MAW mulai tanggal 14 Juni hingga 20 Juni 2021. Di dalam web virtual, Anda dapat mengakses tutorial penggunaan web, katalog, serta rundown kegiatan MAW 2021. Pada setiap ruangan, terdapat tautan atau link yang dapat diakses dengan klik tombol tautan. Ruang virtual MAW 2021 terdiri dari hall, booth pameran buku, booth pameran material, ruangan eksibisi pameran 50 karya arsitek, serta ruangan podcast. Ikuti juga voting 5 karya favorit pengunjung di booth virtual pameran 50 karya arsitek dan 5 buku favorit pengunjung di booth virtual. Bagi 10 pengunjung yang beruntung akan mendapat hadiah dari MAW dan diumumkan di closing ceremony hari Minggu 20 Juni 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk mendaftar acara MAW 2021 melalui link yang tersedia agar dapat mengikuti acara baik seminar, podcast bedah buku, podcast MAW, serta talk show bersama 6 arsitek asal Malang yang sudah berkarir nasional. Malang Architecture Week 2021, persembahan dari Ikatan Arsitek Indonesia Wilayah Malang. Selamat menjelajahi ruang virtual Malang Architecture Week 2021. Ya, kami sampaikan selamat datang dan selamat malam untuk semua rekan-rekan, semua Bapak Ibu yang telah menyempatkan datang di talk show malam ini. Untuk semua yang telah berkenan mengikuti acara talk show pada malam ini sebagai salah satu rangkaian acara dari Malang Architecture Week 2021, yaitu pameran virtual dan kegiatan arsitektur terbesar di Kota Malang, yang diselenggarakan pada 14 sampai 20 Juni 2021. Acara kita malam ini adalah talk show hari ke-6 dengan pembicara arsitek Budiman Holland IAI dari Biro Arsitek Biro Arsitektur DCM Jakarta. Tapi sebelum ke acara inti, kita akan mendengarkan penjelasan dari Quadra, dari vendor Quadra. Ini dengan ibu siapa atau bapak siapa? Saya dengan Linda dari Quadra. Oh, Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ibu Linda.
Apa kabar? Selamat malam, Pak. Baik. Ya, materinya udah siap ya, Bu ya? Siap, materinya udah siap sih. Oke, ya. Bisa langsung saja, Bu ya? Oh, baik, baik, Pak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Ya, silakan. Ya, coba ntar mulai dengan share screen ya, Pak ya. Selamat malam, sebelumnya lantas ada ketua YAI, saya dikasih kesempatan juga di sini teman-teman YAI juga sekalian selamat malam juga pada para audiens juga Bapak Ibu. Terima kasih saya dikasih kesempatan dari Kuadra sendiri untuk presentasi dan memperkenalkan tentang Kuadra. Kebetulan saya dengan Linda, saya perwakilan dari Kuadra bagian dari Indonesia Timur. Nanti kalau misalnya ke depan ada perlu Kuadranya langsung hubungi saya aja deh. Baik, saya akan coba mulai dari Kuadranya ya. Jadi sebelum saya mulai coba mulai dari Kuadranya, mungkin saya bisa ini ya satu pandangan dulu deh bahwa Kuadra ini kita tidak akan membicarakan soal stone dan kita tidak akan membicarakan soal granitel karena Kuadra sendiri itu tidak di lingkupnya stone atau dan juga tidak di lingkupnya granitel. Jadi kami biasa menyebut Kuadra itu dengan sintered stone slab. Nah, kalau misalnya biasa di dunia bangunan kadang kurang tahu ya apa sih namanya sintered stone slab itu. Nah, kita mulai. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu sebenarnya sintered itu adalah proses alami, proses dari alam, dari batuan, dari mineral-mineral yang akhirnya menjadi batu yang kuat yang biasa kita sebut dengan marmer. Nah, jadi sintered stone di Kuadra ini adalah kita punya komposisi yang separuhnya kita ekspor dari Italia, separuh lagi kita ambil dari Indonesia sendiri, dan setelah itu kami juga punya mesin terbaru dari Italia namanya Continua Press ini dengan teknik produksi yang kita compact di 200 ton sendiri. Setelah itu kami melakukan pembakaran di 1250 derajat Celcius. Nah, pada saat pembakaran itu adalah terjadinya proses sinterisasi. Makanya kenapa Kuadra disebut ada sintered stone dari proses sinterisasi sendiri tadi. Nah, makanya namanya sintered stone dan slab terjadi karena memang kita ngambilnya per slab ya. Jadi Kuadra itu sepertinya kalau misalnya kita bilang itu sama seperti marmer. Kalau marmer kan kita ngomongnya slab. Nah, sama Kuadra juga per slab. Makanya dari situlah Kuadra disebut sintered stone slab. Jadi kalau misalnya kita tahu memang sintered di ribuan tahun untuk menjadi satu proses batuan yang kita biasa proses tadi itu dipersingkat waktunya hanya dari beberapa menit saja kita bisa mendapatkan batuan yang sama kerasnya sama seperti batu alam istilahnya seperti itu. Dan mesin kami yang seperti ini yang kami lihatkan. Nah, ini. Jadi dari mesin ini nanti kita sudah semuanya material-material semua dimasukkan di sini. Jadi material itu akan dijadikan seperti serbuk susu kalau kita tahu susu baby yang seperti itulah. Jadi dibuat partikel-partikel serbuk susu seperti itu, lalu dimasukkan ke 3D decoration ini. Nah, ini kalau misalnya memang dia ada yang butuh untuk dikasih motif-motifnya itu, kita juga ada pakai yang ini. Kalau enggak, kita lanjut lagi ke sini. Nah, di sini terjadinya proses kompaktor atau dikompak. Dikompak itu apa sih? Nah, kalau misalnya kita lihat, kita tahu mungkin pernah ingat-ingat produksi pisang molen. Nah, kalau misalnya kita jajan-jajan di SDSD itu ada namanya orang jual pisang molen. Pisang molen itu seperti digulung dari atas dan bawah. Sama, kompaktor itu sama seperti itu. Jadi dari atas dan bawah kami tekan, ditekan dengan mesin ini tadi, sebanyak 200 ton harusnya itu, di 200 ton tadi itu, setelah itu langsung dipotong. Di sini jadi setelah dikompak dia akan dipotong. Setelah dipres seperti itu dia akan dipotong di sini. Nah, dengan proses-proses produksi seperti itu menghasilkan Kuadra yang memang dia sampai tingkat korosivitasnya sampai hampir 0% yang artinya adalah noda-noda atau mungkin debu yang biasa kita takut untuk masuk ke dalam tile itu sendiri atau mungkin ke dalam stone biasanya kalau misalnya stone tanpa resin tanpa dikasih coating lagi, setelah finishing, dia akan kemasukan debu atau kotoran itu gampang sekali masuk dan jadi noda di situ. Nah, tapi dengan Kuadra ini, tidak akan terjadi seperti itu karena proses produksinya menggunakan kompaktor tadi itu. Dan selain itu juga, dia lebih presisi. Dan yang ketiga, untuk menghindari cekung-cembung yang selalu terjadi pada saat pemasangan Kuadra,
sangat meminimalisasi dengan proses compactor itu tadi. Setelah itu kita setelah dari screen tadi langsung dipotong lalu langsung di dia ke mat. Kalau mat ya berarti sudah selesai finishing-nya ke mat dan pembakaran. Kalau memang dia ada proses polish lagi, dia ada berarti ada polish lagi, dan polish kami itu benar-benar kami polish supaya menghasilkan kilapnya yang keluar dari batu itu sendiri tanpa di coating istilahnya, tanpa bukan lapisan. Tapi benar-benar kami polish sehingga kilapnya itu keluar dari batu itu sendiri sih. Jadi makanya kilap kami lebih kuat, dan kalau misalnya lihat Quadra, mungkin boleh main-main ke tempat Linda di House of Roman, mungkin di Surabaya, di Majen Sungkono, atau di lantai satunya itu kami ada Quadra di situ, kita bisa ngaca di situ. Jadi makanya Quadra itu seperti cermin. Kalau misalnya kita bilang, oh biasanya itu kalau kita perbandingannya dengan lain mungkin ya, ada gedang goyang, ada wifi-nya. Nah, kalau Quadra enggak seperti itu, karena kami bukan lapisan, istilahnya kami bukan coating, seperti itu. Jadi dengan mesin ini tadi, kami pertama kali di Asia yang mempunyai mesin ini tadi. Oke. Nah, dari semua proses produksi itu tadi, makanya terjadilah ini. Yang 8 alasan kenapa kita harus memilih Quadra dengan proses produksi seperti itu. Nah, pertama, masterpiece design surf, yang artinya memang kalau misalnya kita punya desain-desain yang kita mau buat sendiri untuk tile-nya, kita mau pasang muka gambar kita langsung detail sendiri, kami bisa, tapi otomatis pastinya dengan kuantiti tertentu ya. Jadi mungkin mau misalnya nih Bapak punya project-project yang gede, tapi Bapak pengennya yang limited edition yang memang nggak punya semua orang punya, Bapak punya desain sendiri, boleh. Kita bisa untuk itu, kita bisa terima untuk itu, karena kami memang proses produksi kami ada di Indonesia. Yang kedua, extra large size pasti. Quadra paling besar di 320x160, dan kami sudah mendapatkan ekor muri untuk center subscribe pertama di Indonesia yang mendapat yang paling gede, 320x160 untuk Quadra. Yang ketiga, non poros pasti. Seperti saya jelaskan di awal, bahwa memang dengan proses produksi dan compactor seperti itu tadi, makanya untuk korosisitasnya non poros Quadra sendiri untuk penyerapan tingkat penyerapan airnya di hampir 0%. Untuk itu, maka pemasangan Quadra tidak boleh menggunakan air dan semen, karena Quadra tidak menyerap air. Biasanya kalau misalnya Bapak pasang, ada yang saya tahu di lapangan itu kadang memasang stone atau granit, batu alam itu menggunakan pasir dan semen. Nah, kalau Quadra sendiri tidak bisa. Jadi pemasangan Quadra harus menggunakan adhesif. Tidak boleh menggunakan pasir dan semen itu tadi. Yang keempat, maximum strength Quadra. Jadi kalau misalnya kita bilang maximum strength Quadra itu di 400 kilo per sentimeter persegi, sama halnya dengan batu alam. Batu alam kami dengan lebih tepatnya ke granit ya, granit alam ya. Jadi granit alam juga kurang lebihnya di 400 kilo per sentimeter persegi. Nah, kalau perbandingannya sama si stone nih, sama si marmer ini hanya di 250 kilo per sentimeter persegi terpasang ya bending strength-nya. Oke. Okay. Yang kelima, low maintenance pasti. Quadra sangat low maintenance karena memang dia tidak perlu pakai di coating. Jadi setelah dia dipasang, kalau kita ngomong perbandingannya dengan stone, marmer kalau misalnya selesai dipasang harus di coating. Kalau dia nggak ada coatingan, pastinya gampang banget irap nodanya. Tapi kalau di Quadra sendiri tidak perlu pakai coating lagi. Ya udah, lu pasang aja, selesai. Hemat biaya coating. Yang kedua, tidak ada poles lagi. Jadi Quadra nggak perlu dipoles lagi untuk kedepannya. Jadi ya sudah selesai dipasang untuk ke belakangnya, kita nggak harus ada cadangkan dana lagi untuk mau moles lagi gitu loh. Ya, jadi lebih hemat sih istilahnya. Yang keenam, availability insurance, yang artinya kesediaan barang. Karena pabrik kami ada di Indonesia, tepatnya di Tangerang di Balaraja. Kami bisa menyiapkan 20.000 meter persegi per satu minggu sesuai dengan kebutuhan Bapak punya proyek. Katakanlah Bapak punya proyek lebih 10.000, 20.000, oke, kita bisa bicarakan, kita bisa ready-kan itu. Jadi kalau misalnya kita harus perbandingannya pakai marmer, kalau katakanlah Bapak mau ngambil marmer dengan Bapak punya proyek yang besar, otomatis Bapak harus berbulan-bulan nunggunya untuk bisa supply dengan kondisinya, ya kita tahulah alam, kita nggak bisa perkirakan, karena alam kita nggak bisa tahu stoknya bagaimana. Kalau misalnya kita dari pabrik sendiri, kita tahu stoknya kita bisa untuk prediksikan, seperti itu.
Yang ketujuh, quadra bisa diinstalasi kering dan basah. Jadi kalau misalnya mau difasad pun quadra ini tanpa mengandung resin. Jadi dia tidak akan berubah warna. Dia tidak akan berubah warna mau kena hujan, mau kena cuaca, tidak akan berubah warna. Karena dia tidak mengandung resin. Jadi kalau misalnya biasanya nih pasang stone di fasad, sekarang coba deh dirubah sama quadra. Kalau misalnya pasang stone di fasad, coatingan habis, noda masuk pastinya. Nah, itu pasti butuh lagi perawatan lagi. Kalau quadra nggak perlu, karena quadra nggak pakai resin. Jadi dia bisa diinstalasi di fasad. Instalasi kering? Boleh. Instalasi basah? Oke. Apapun bisa dilakukan. Jadi apa yang bisa dilakukan stone, di quadra pun bisa. Yang ke-8, quadra juga sudah mendapatkan sertifikat Eco Green, yang di mana memang sudah kita memang quadra diakui, walaupun dia proses produksinya secara engineering, tapi kita memang sangat-sangat peduli dengan alam. Contohnya adalah kami punya 8 waduk di pabrik di Balaraja, itu yang digunakan untuk produksi, karena memang produksi quadra pasti butuh air. Tapi air itu tidak kita ambil di alam, tapi kita tidak ambil di bawah tanah, tapi kita tampung dari air hujan, sehingga tidak habislah air bawah tanah. Jadi itu mungkin kenapa quadra juga bisa menggunakan mendapatkan sertifikat Eco Green. Yang kedua, kami produksinya tidak kami proses produksinya menggunakan gas, sehingga dari kuadra sendiri tidak ada asap yang ditimbulkan. Jadi kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya asap ditimbulkan, mungkin pernah tahu ya, ada orang mati kebakaran karena asap bisa nempel di kuadra sendiri, kita juga pikirkan itu juga sih, makanya kita benar-benar safety dengan menggunakan gas. Jadi kalau misalnya mau dipakai buat countertop untuk kitchen, sebenarnya sih sangat aman juga sih, untuk kesehatan juga aman sih untuk kuadranya sendiri. Nah, ini kita masuk ke desain stuff. Ya, ini kuadra ada kelima ukuran. Jadi yang 320x160 di big slab, 160x160 itu di 12 mili, kita lihat di sini di 12 mili, di 240x120, 160x80, 120x120 ukuran squares, itu yang di 9 mili. Nah, ini yang ukuran kuadra. Nah, ini yang berbeda dari yang lain. Namanya kuadra juga ada namanya end match. Jadi continuing natural vein, namanya continuing berarti dia bisa berkelanjutan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau misalnya punya tempat yang lebar, aula, Bapak mau pinginnya nih uratnya nyambung dari ujung aula pintu masuk sampai ujung aula pintu keluar, bisa Pak pakai kuadra, karena dia continuing natural vein. Jadi dia bisa berkelanjutan terus sampai memang ruangan itu mau dibikin urat seperti apapun kuadra bisa. Dan ini memang kalau kita bandingkan dengan stone, kalau kita mau bandingin dengan stone dan sesuai dengan urat yang seperti ini, kita harus menunggu bertahun-tahun untuk itu. Pasti dong, karena kan dia pastinya tambang ya. Kita potong dulu batunya, kan belum tentu juga dapat uratnya yang sama. Jadi nunggu lagi berbulan-bulan. Gak usah lama-lama, sama kuadra dipersingkat, lebih enak. Udah gitu perawatannya juga lebih mudah. Mengingat kebutuhan pasar yang memang saat ini kita harus mengikuti ya, makanya quadra tahun ini aja kami mengeluarkan 24 varian terbaru. Nah, ini 7 yang kita tahu di sini, 320x160 ada angel swing. Nah, ini angel swing. Angel swing. Nah, ini contohnya angel swing. Kita bisa di end match. Nah, ini ada Angel Swing, ada Enigma, Vero Marmaro, ada ini Lord Snowcris, Vero Marmaro, oke, Salkina Grigio, Sabia Pana, ini quadra juga bisa teketok table nih. Nah, ini varian-varian terbaru dari quadra, dan ini di 240x120. 9 mili, ini varian terbaru juga dari kuadra ini. Kalau kata Neve, ya ini juga enggak kelihatan, enggak terlalu kelihatannya ya. Oke, Prensa Alba, Carlo Moreno, Galaxy Oscuro, Cavare Grigio, Velare Grigio, Novola Gris, Novola Aurora, Pastel Tina Pana, Travertin Crema, Travertin Silver, Beton Karbon, ini biasa yang memang suka-suka untuk ya industrial, Simento, kita juga punya banyak variannya, boleh. Beton Grigio,
Kita juga ada seri book match. Kalau book match ini biasa kita lihat di stone ya, jadi seperti mirror gitu, like look mirror. Saya rasa nggak terlalu kita menjelaskan karena memang ini di stone kita juga ada sih, tapi kita juga punya untuk itu. Kenapa? Karena quadrant working, karena kita tahu kalau misalnya di stone pasang di backdrop, kalau misalnya bersihin coatingan hilang atau gimana, otomatis ada duit lagi, biaya lagi bersihin backdrop. Nah, ribet, kita persingkat, kita permudah dengan menggunakan book match dari quadrant. Ini seri-seri match kami juga ada kata-kata klasiko, palisandro klasiko banyak lagi sih. Mungkin kalau Bapak Ibu mau berkenan, boleh share HP ke Linda, Linda akan sharekan katalog-katalog terbaru dari Quadra. Oke, ini cukup di teknologi. Ah, ini salah satu varian dari Quadra yang best, dan ini membedakan dari Quadra dengan yang lain. Kita bisa lihat ya di sini ya, bahwa untuk di badannya, dari badan, dari surface-nya, badannya, pinggirannya, semuanya ada motifnya. Jadi walaupun dia mau dipul, no shock untuk mau taruh meja, mau taruh di unit tangga, walaupun dia mau dipoles, tetap ada bodinya, ada motifnya. Jadi dia nggak akan hilang motifnya, sama seperti stone. Tapi tipe tertentu aja ya, kalau kita ngomong sih di true body teknologi biasa yang seri-seri quartz, dan ini cocok banget kalau ditaruh di high traffic. Cocok banget. Nih, jadi kuadra juga bisa dipul-pul, no shock, no counter. Kita juga bisa di meter, di strike edge. Jadi apa yang stone bisa, di quadra juga bisa. Nah. Ah, ini karena memang quadra background kami dari Itali. Jadi memang kami mengikuti tren. Tren saat ini sebenarnya kita udah larinya ke matte sih. Mungkin kalau di Indonesia sekarang masih mungkin belum se-booming di luar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat kalau misalnya kita jalan ke Starbucks, kita jalan ke Excelso, Bapak lihat, itu semua lantainya udah pakai yang matte. Nggak ada namanya Excelso atau Starbucks, itu lantainya polis. Standar internasional memang matte. Makanya di seluruh Indonesia, lihat, perhatiin semuanya yang Starbucks atau Excelso itu semuanya mesti pakai yang matte lantainya. Makanya kita tahu untuk itu, kita mengeluarkan harian terbaru dari matte. Jadi kita punya matte ada tiga, original matte yang kita tahu adalah strukturnya standar seperti biasa matte pada umumnya. Kita juga punya light matte, ya memang kalau misalnya kita mau raba light matte ini sih ya seperti pantat bayi atau mungkin kita bisa raba kulit kita sendiri. Nah itulah, itu surface-nya untuk matte seperti itu. Jadi kita bisa raba kulit kita sendiri, surface-nya matte seperti itu. Kalau luxurious matte ini, mungkin ibu bapak lagi pegang jeruk, nah diraba kulitnya jeruk, nah seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti kulit jeruk kalau kita ngomong si luxurium matte ini. Masih banyak lagi. Kami juga punya shiny polish juga. Kami juga punya matte polish juga. Nah, masih banyak sih sebenarnya. Ini ultimate stone. Jadi varian-varian stone. Jadi ada Pietra Crema, Pietra Grigio. Di 241-20 kami juga ada Fantasia Bruno, Ray Gray. Kami juga punya itu. Ini ya, contoh-contoh pengaplikasian dari Quadra sendiri. Ini yang saya bilang end match. Nah, uratnya dari ujung ke ujung, mau sampai sono juga bisa nyambung urat ini. Nggak masalah, kita bisa sambungin. Ini book match. Ini contoh-contoh yang dia open industrial, pakai untuk rumah, sandstone siena, adhesive noir, ultimate sports kami juga ada. Ini untuk memenuhi teman-teman yang memang suka mendesain-desain industrial-industrial, larinya ke industrial. Salah satu ada teman saya, teman-teman arsitek tuh ada yang sukanya betul industrial. Jadi ya mungkin larinya ke industrial, semento. 321-60 kami juga ada, di 241-20 kami juga ada. Mungkin ini yang di stone nggak ada. Di stone tidak ada yang industrial. Stone semuanya ya marmer industrial, Quadra yang punya. Nah ini kita punya Traverti Classico, Purenza Bianco. Nah, seperti ini looks-nya. Ini yang seperti ini. Nah, ini kita juga bisa punya meja, Bu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada kebutuhan meja pun di pabrik kami juga siap, kami bisa produksi. Semua mesinnya ada di pabrik. Kita siap mau produksi meja model apa aja bisa, Bu. Nah, ini meja yang kita produksi sendiri ini, pakai tipe quartz. Ini 2420, ini ultimate simento. Ini simento punya, oke. Okay. Nah, ini kuadrat di 9 mili nih. Ini contohnya yang memang ini kebetulan kita lagi project di masjid Tulangan. Jadi di sini kita bisa lihat ini bisa dipasang kering. Jadi kuadrat 9 mili ya, kita bisa dipasang kering sih, Bu. Bapak, jadi 90-30 meter ke bawah kita sarankan memang pasangnya pakai adhesif bisa.
tentunya dengan adhesif yang kita rekomendasikan, dari 30 meter ke atas, kami sarankan pasangnya pasang kering. Nah, itu sepertinya seperti ini. Dia pakai cicowak itu, dikasih plat seperti ini, jadinya seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini pemasangan kuadra di salah satu rumah di Surabaya, di Project Indalmo Hills. Nah, ini salah satu kamar mandi. Oh, ini yang saya bilang end match. Jadi kamar mandi dari depan sini sampai belakang sini, dia pasangnya Stario Gold. Ini. Jadi dia nyambung uratnya. Kalau yang ini dia pakai 8160. Nah, ini dia kata mewah untuk kuadra ini. Nah, aplikator training. Jadi selain kita juga jual slab, kami juga sadar bahwa memang kita harus ada namanya aplikator yang mengaplikasikan kuadra. Makanya kami ada namanya aplikator training. Aplikator training itu adalah teman-teman kami aplikator yang sudah kami latih di pabrik dan kalian sudah mendapatkan sertifikat layak untuk mengaplikasikan kuadra. Makanya kami sebut aplikator training. Di Surabaya ini ada sekitar 4-5 aplikator yang memang sudah kita rekomendasikan untuk mengaplikasikan kuadra. Yang kedua ada sebenarnya ada proyek supervisi. Nah, kalau misalnya memang seperti ini, Linda kebetulan akan ada supply proyek yang lumayan besar. Kalau misalnya pakai aplikator, ya cukup lumayan ada biaya. Makanya kita ada namanya proyek supervisi. Dengan kebutuhan 1000 meter persegi, kami kasih gratis supervisinya. Dimanapun Indonesia Timur, kita pasti samperin Bu, Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Masang kuadri gimana? Oke, tenang aja Bu, calling ke Linda. Kita bisa untuk diskusi lah soal itu. Nah, kebetulan Linda, kebetulan kuadri ini adalah Lehman Group, yang artinya Ibu, kalau misal Bapak Ibu tahu, Lehman Group itu menaungin 3 item sih. Satu, kita ngomong adalah genteng Kanmuri, yang kedua adalah Roman Tile. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pasti tahu Roman Tile itu apa. Yang ketiga yaitu kuadra. Nah, inilah kami dari Lehman Group. Kami punya pabrik di Balaraja, PT Satria Raya Kramindo ini, kami pabrik di Balaraja, dan ini kantor pusat kami di Meruya. Jadi Bapak Ibu kalau main-main ke Jakarta boleh mampir ke kuadra. Monggo, di sana banyak kami punya varian. Dan Bapak Ibu jangan lupa nih liatin fasadnya, itu fasad semuanya kuadra itu. Pasang kuadra diliatin tuh ada bedanya enggak warnanya tuh, ada putih, ada kuning-kuningnya enggak tuh, pasti enggak ada Bu, Pak. Makanya fasad pakai kuadra. Nah, ini galeri yang memang ada di galeri kuadra ya, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, di pasar. Nah, ini kuadranya sih ada di sini. Nah, mungkin sekian dari Linda mengenai kuadranya. Linda harap kita bisa sharing-sharing di malam minggu ini. Terima kasih atas waktunya untuk Linda. Ya, terima kasih Bu Linda atas materinya yang sangat menarik. Kira-kira Indonesia Timur ini mencakup mana aja Bu? Boleh ya? Semuanya Pak. Jadi dari mulai Surabaya, Kalimantan, Makassar, semuanya wilayah Indonesia Timur, Malang juga, Jember, Banyuwangi, all semuanya Indonesia Timur, calling ke Linda. Oh. Ya, siap. Kita siap sup. Oke. Ibu Linda tadi ada beberapa pertanyaan di kolom chat, nanti mohon dibalas di kolom chat atau bisa direct message juga ya Bu ya. Oh siap. Okay, nanti yeah. Saya bisa untuk di kolom chat. Boleh. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik, untuk terima kasih. Waktunya terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, sebelum kita beranjak ke acara utama, kita ada beberapa video yang kita akan tonton dulu sebelum kita menyambut ke Pak Budiman dan Mas Aji.
Ya, terima kasih. Selamat malam bagi rekan-rekan yang baru saja hadir. Saya ucapkan juga selamat malam bagi rekan saya, Mas Aji. Dan juga selamat Halo, malam, selamat malam. Halo, Mas. Selamat malam. Selamat malam juga, Pak Budiman Hendro Purnomo. Selamat malam, Randy. Ya, selamat bergabung, Pak. Ya, selamat datang. Selamat malam, Aji. Ya, ya Pak. Saya serahkan langsung ke Mas Aji ya, kalau begitu. Siap, siap, ya. Siap, Randy. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Aji. Saya akan memandu talk show pada malam hari ini. Malam hari ini kita sudah kedatangan Pak Budiman Hendro Purnomo dari Biro DJM Jakarta. Sebelum kita mulai sesi talk show-nya, akan saya bacakan sekilas CV dari Pak Budiman. Okay. Pak Budiman bernama lengkap Budiman Holland Hendro Purnomo, IAI, FRIIA. Beliau lahir dan besar di Malang, kemudian setelah lulus SMA menempuh pendidikan di Australia. Kemudian setelah 3 tahun kuliah, beliau lulus mendapatkan gelar Bachelor of Science. Kemudian sebelum melanjutkan ke sekolah arsitektur, beliau sempat bekerja di Belanda selama 1 tahun. Setelah itu kembali lagi ke University of Melbourne untuk melanjutkan sekolah arsitektur dan lulus mendapatkan gelar Bachelor of Architecture di tahun 1981. Kemudian bergabung dengan DCM Melbourne. Selain DCM Melbourne, Pak Budiman juga bergabung dengan DCM Hong Kong. Kemudian hingga akhirnya membentuk DCM Jakarta dan menjadi DCM Principal sampai sekarang. Karya-karya Pak Budiman antara lain di Dusun di Satpol dan di Gereja Stella Maris di Brunei, memperoleh Citation International Awards dari Royal Australian Institute of Architects. Kemudian beberapa karyanya seperti Menara Kompas, UMN University, Maya Ubud, Ciwok, dan Hotel Sensa Bandung, Perpustakaan UI, IX Plaza, dan Departemen Perdagangan memperoleh penghargaan utama dari IAI Nasional dan IAI Jakarta. Pak Budiman memiliki desain filosofi yaitu ingin menciptakan arsitektur modern yang bercirikan Nusantara, sustainable, dan energy efficient. Oke, sekarang saya mau nyapa dulu nih Pak Budiman. Halo Pak Budiman, selamat malam. Halo Pak. Selamat malam Mas. Sehat ya Pak. Sehat. Terima kasih atas kehadirannya Pak dan waktunya. Sebelum kita mulai sesinya, mungkin ada banyak yang belum tahu, ternyata Pak Budiman itu dulu pernah sempat bekerja di Pahang awal ya Pak? Bukan bekerja, waktu itu saya sambil nunggu booking permit saya di Belanda itu keluar, saya itu ada waktu 3-4 bulan gitu. Kebetulan Pak Han itu lulusan sekolah SMA Dempo, Malang juga. Oh, sama-sama. Jadi, orang Malang. Pas saya di Jakarta, ada reuni Dempo gitu. Oh. Terus om saya itu sekelas sama Pak Han, dibilang ini loh keponakan saya, baru datang nih, mau lagi nunggu mau ke Belanda gitu. Terus dia bilang, oh magang aja di tempat saya sambil nunggu gitu. Jadi saya tempat 3 tahun itu tiga bulan. Kalau waktu itu sebelum ke Belanda magangnya ngapain tuh Pak, kalau zaman dulu? Zaman dulu tuh di Pak Han itu drawing office-nya tuh masih pakai, tahu Taken Hack nggak ya, masih waduh, T-square itu. Waduh, bahasa jadi, Belanda ya Pak. Enggak, masih yang modelnya T dari kayu itu yang bisa buat gebuk orang. Gitu Pak. Jadi pakai itu. Saya justru pengen juga tahu gambar rumah di Jakarta itu seperti apa gitu, di Indonesia gitu kan. Di Australia kan enggak tahu, kita enggak tahu gimana sih gambar fondasi batu kali misalnya gitu. Jadi saya waktu itu gambar antara lain itu rumahnya Pak PK Oyong yang punya Kompas. Ya, Kompas di Prapanca. Nah lucunya sekarang ini klien saya anaknya Pak PK Oyong. Sudah satu generasi. Lanjut ya Pak. Oke. Kemudian kalau gitu kita langsung aja Pak ke sesi presentasi dari Pak Budiman. Jadi saya share screen ya Pak ya? Iya, share screen Pak. Monggo Pak. Coba dicoba dulu.
Nah itu jadi saya mesti gimana nih Pak? Nah ini udah belum muncul ya Pak? Belum. Nah ini udah muncul ya? Sekarang? Belum Pak. Belum. Mas. Jadi saya. Saya mesti kayak tadi nih Pak. Jadi mungkin nunggu dulu mungkin. Saya udah keluar nih Pak. Nah ini mungkin. Ya, sekarang sudah ya Pak ya. Sekarang sudah muncul? Belum Pak. Belum muncul Pak. Kok belum muncul ya? Apa masalahnya? Sorry. Kalau sekarang Pak? Belum juga Pak. Aneh ya. Saya udah muncul. Sorry. Share screen. In all Windows atau? Ini udah muncul. Atau dibantu dari Pak. Kami? Sebentar Pak. Oke. Masalahnya apa ya? Di sini udah muncul sih Pak. Saya coba dulu ya. Nah ini share screen dulu saya. Oke. Share. Nah ini Pak. Oke. Sudah muncul Pak screennya. Oh sorry. Nah ini ya. Sudah muncul. Sudah muncul Pak ya. Tinggal dibesarkan lagi. Ya. Oke. Nah. Sip. Itu kurang lebih. Jadi. Monggo Pak. Memang kita itu bagian dari DCM internasional dan saya itu dulu DCM itu maunya globalisasi. Jadi satu perusahaan di internasional yang dimiliki oleh 10 orang gitu Pak, kurang lebih. Dan 10 orang itu bisa di negara manapun. Dan akhirnya waktu itu ada yang di saya di Jakarta, ada yang di London, ada yang di Tokyo, ada yang di Hong Kong gitu. Itu tahun 80-an itu, 90-an, 80-90 sampai 2010 mungkin ya. Kesininya memang kemudian dengan adanya internet dan dengan adanya kemajuan industri kita, akhirnya mereka itu tidak, kita itu tidak perlu punya kantor di segala negara gitu. Jadi pada waktu itu akhirnya kita seperti yang sekarang, itu kita ada di sebenarnya di tiga negara aja, di Melbourne, di Jakarta, dan di London. Karena di Jakarta itu karena sebenarnya saya nggak mau pindah ke Melbourne gitu, jadi saya bikin kantor di Jakarta. Isinya juga orang-orang kita semua gitu. Jadi ekspatriatnya cuma saya sendiri seolah-olah begitu. Nah, kalau mundur sebelum itu memang saya itu 19 tahun di Malang, lahir dan besar di Malang sampai SMA. Memang Malang pada tahun 1970-an, tahun 70-an itu sangat romantis sih Pak. Pagi masih berkabut weh. Masih berkabut. Rumah saya itu di Jalan Raung atau TGP. TGP. Ya, masih bisa lihat Gunung Semeru gitu. Kita waktu saya remaja itu malah kalau camping di Gunung Bromo itu masih kosong Pak. Kita tuh bisa camping di Gunung Widodaren, di situ masih ada mata airnya. Jalan ke arah Ranupane ke Gunung Semeru itu juga seperti Gunung Arjuna. Sekarang ini sedikit sharing kenapa saya alami Malang. Kalau ke Gunung Bromo itu ada padang namanya Lali Jiwo di atas dekat puncak Welirang situ. Di situ tuh kalau kita bawa perlengkapan makanan kayak beras dan lain sebagainya, bisa ketemu pemburu yang bisa kita bisa beli daging rusa di situ. Oh, masih ada, Pak. Keren ya di situ.
Malang tahun-tahun itu memang, nah misalnya gini, 17 Agustusan ya, 17 Agustusan saya itu lahir di Jalan Dempo dulu. Jadi saya meskipun di Raung, teman-teman saya banyak yang di Dempo. Nah, di Jalan Dempo itu kalau 17 Agustusan yang main band di tengah jalan itu Abadi Susman. Oh iya. Kalau yang tahu, yang kalau di Jakarta sekarang Abadi kan terkenal, dia bantu God Bless. God Bless. Suka nyanyi The Beatles gitu. SMA 3 itu Pak ya, Abadi Susman. Ya, betul. Tapi sama saya sama-sama klub tenisnya waktu itu. Dia ada kakaknya gitu. Sama itu. Meskipun dia sebenarnya lifting kakak saya, 4 tahun dia di lebih tua dari saya. Terus kalau Dempo itu pesta gitu, yang main band itu band Bentul itu Ian Antono gitarisnya gitu. Wow, iya iya iya. Malang pada waktu itu memang agak apa ya? Cukup ekstrim. Sekarang pun juga, tapi waktu itu cukup ekstrim di heavy rock ya, metal. Iya, 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 iya. Banyak superstarnya. Banyak superstarnya. Jadi saya sangat menikmati waktu itu. Nah, kembali ke saya setelah selesai di Australia dan di Belanda, saya kerja di Australia, ikut Denton Coker Marshall, terus kemudian langsung ke Indonesia gitu, dan kita membuat namanya PT DCM Jakarta, ceritanya begitu. Yeah. Nah, hari ini tuh saya biasanya banyak orang sudah beberapa kali mungkin kawan-kawan di Malang pernah dengar saya ngomong tentang resort, hotel dan lain sebagainya, tapi malam ini khusus untuk malam Malang Architecture Week ini saya ingin menunjukkan evolution di DCM sendiri mengenai sustainability, mengenai meaning dan ideas di building itu, dan bagaimana kita itu mulai dari 20 tahun Crismon itu mulai fasad itu memang berkembang dari yang simple menjadi double skin, dan tanaman dan lain sebagainya. Dan itu ingin saya tunjukkan shift-nya di DCM, untuk terutama untuk high-rise. Karena jarang saya ngomong tentang high-rise dalam hal ini. Tapi sebelum itu, di bagian pertama, mungkin saya ingin ngomong sedikit mengenai masa waktu Crismon itu. Memang waktu Crismon itu Jakarta sangat, terutama Jakarta dan seluruh Indonesia dilanda Asian Monetary Crisis, di mana semua bahan baku menjadi mahal dan lain sebagainya, dan proyek memang mangkrak Pak gitu, proyek-proyek banyak yang mangkrak, dan di situ kita sempat ada 5 proyek yang memakai struktur-struktur yang sudah mangkrak selama 8 tahun sampai 10 tahun gitu, dan kita mengganti tipologinya untuk dipakai lagi rangka-rangka itu, dan menurut saya itu cukup interesting karena dalam masa-masa post COVID ini kan yang ditanyakan ini kan, kita tuh sudah membangun begitu banyak di dunia tapi malah tidak memperhatikan, kadang-kadang sering tidak memperhatikan ekosistemnya, bagaimana memakai recycle dari barang-barang yang sudah ada aja gitu. Jadi kalau dilihat proyek-proyek kita di Jakarta pada tahun-tahun itu memang memakai banyak potensi dari barang-barang yang sudah lama tidak terpakai gitu, karena mangkrak gitu. Nah, kelihatan memang pada saat itu luar biasa, mulai dari ini adalah proyek-proyek yang didesain oleh kami mulai tahun 2000 sampai 2020 ini, kurang lebih begitu. Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Dan itu mulai dari Manhattan Hotel, di mana skinnya juga 50% kaca, 50% solid. Idenya adalah bangunan yang simple, skyscraper yang mempunyai crown yang agak modern gitu. Ini ada beberapa gedung yang recycle, yaitu
UOB. Kemudian ini satu-satu secara ini adalah Mercure Simatupang, ini adalah Palma, Menara Palma, Menara Prudential, Alliance Tower, ini Esa Sampurna di Surabaya, ini IAE di Jembatan Semanggi, ini adalah Recycle Building juga di ini ada di Kemayoran. Kemudian yang baru adalah Binus Alam Sutra, kemudian ini di Solo, Alila Solo. Kalau ini ada di Harmoni, Pak, di dua hotel yang menjadi satu. Kemudian ada T Tower yang di Gatot Subroto, yang terakhir adalah Menara Kompas begitu. Satu-satu tertampak di sini, memang gedung-gedung inilah yang dibangun pada saat arsitek-arsitek luar negeri itu semua nggak ada di Indonesia gitu. Memang kadang-kadang misalnya COVID ini, Pak, COVID ini setelah COVID menurut saya kesempatan bagi arsitek-arsitek Indonesia makin banyak, atau pada saat pun tidak ada orang yang belum ada orang yang datang ke Indonesia gitu. Jadi momen-momen seperti ini itu terulang, mengingatkan saya pada saat monetary crisis itu, karena dolarnya kan dari 2.000 per dolar menjadi 15.000 gitu. Jadi terus terang klien-klien kita itu sudah nggak bisa pakai arsitek-arsitek dari New York atau dari Tokyo atau dari Singapura dan lain sebagainya. Dan akhirnya itulah kesempatan bagi generasi kita itu untuk mengambil porsi itu gitu. Dan saat ini pun adalah kesempatan menurut saya bagi yang muda-muda dan kawan-kawan sekalian mulai mengambil proyek-proyek yang ada di daerah-daerah. Kalau dulu selalu Jakarta sentris, kalau sekarang itu tidak, karena sekarang itu sudah kliennya orang Surabaya di Surabaya, kliennya arsitek Bali ada di Bali gitu. Kalau dulu kliennya siapa aja ada di Jakarta gitu, karena semua itu proyek-proyek besar, kalau ada berutang pasti utangnya ada di luar negeri dan itu lewat cabang dari bank itu di Jakarta gitu. Jadi banyak pada waktu kalau dilihat ini adalah klien-klien yang masing-masing gitu. Misalnya yang sebelah kiri ini adalah Esa Sampurna di Surabaya. Klien kita juga orang Surabaya gitu. Nah ini adalah EAE, ini adalah tipe baru. Memang zaman sekarang itu yang memerlukan gedung itu adalah orang-orang insurance gitu, Pak. Tapi Binus dia adalah orang Malang yang punya, jadi kawan saya yang satu Pramuka waktu itu. Nah sekarang banyak kita dapat proyek Binus gitu. Teman lama ya, Pak? Teman lama. ini adalah Alila Solo, kemudian ini adalah The Tower. Nah, kemari kelihatan nanti satu persatu akan di-touch lagi, dibicarakan, tapi kelihatan gedung kita makin menarik dalam arti lebih energi efisien dan lebih mengurangi panas matahari yang masuk. Ini adalah di gedung di Bali, sebenarnya bukan gedung sendiri, tapi ini bagian dari Apurva Bali, yaitu like tower untuk liftnya, Pak. Jadi liftnya, tapi kita desain seperti gedung yang diberi layering gitu. Jadi ada bukan cuma kaca atau solid aja, tapi pilar-pilar, terus ada tanaman gitu. Jadi mulailah tanaman itu menjadi bagian tropis yang kita pakai untuk naik ke gedung kita gitu. Di Jakarta untuk misalnya yang kedua ini adalah Menara Kompas, adalah untuk Kompas TV gitu. Jadi simbolisasinya bahwa kalau dulu Kompas itu memang bentuknya pena dan diprotek sama seolah-olah lembaran-lembaran kaca, ini seolah-olah lembaran kertas-kertas biasa, tapi kemarinya dan ke depan ada satu layer lagi yang digital dan pixel gitu, dan lebih random begitu. Inilah menunjukkan kulit luar masa kini gitu, yang lebih digital, yang lebih ke arah
apa cocok dengan TV dan lain sebagainya ke depannya, dengan .com-nya dan lain sebagainya. Untuk ini memang untuk Kompas Gramedia, UMN pun yang di tengah ini adalah untuk Kompas Gramedia juga. Dia adalah universitas yang ingin menunjukkan bahwa sustainability itu berada di sentral dalam kurikulumnya gitu. Jadi gedung ini adalah gedung Yaakob Utama dan PK Oyong, kebetulan menang di Asian Energy Award first runner up, dan sekarang pun sedang diteliti untuk post occupancy-nya, Pak. Apakah seberapa energi efisiennya? Karena ini benar-benar kayak kurungan gitu. Kurungan yang ngadep timur barat lebih solid, sedangkan yang ngadep utara selatan kita bisa punya lubang-lubang yang lebih besar gitu. Dengan adanya kurungan ini, misalnya itu angin juga lewat, tapi panas nggak lewat. Jadi hanya 30% dari panas yang masuk gitu. Sehingga saya bayangin waktu itu kalau seumpama harga minyak itu menjadi lebih dari $100 per barrelnya, di situ bisa juga kelas-kelasnya itu dibukain kacanya supaya angin masuk gitu. Dan di sini pun ternyata di bagian bawahnya terutama ruang-ruang publiknya semua natural ventilation sehingga banyak cukup populer bagi anak-anak yang student yang di sana. Ini adalah JP Tower yang cukup modern. Cukup energy efficient dalam hal mereka memang sudah double glaze, low E untuk ininya kacanya, dan baru saja memperoleh green certification untuk gedung ini. Nanti kita akan terus ada lebih detail lagi untuk itu. Nah, sebelah kanan ini adalah tower yang ada di UI. Kalau ini lebih menunjukkan kombinasi antara batu dan kaca, Pak. Ini tower yang cukup menarik juga. Nah, ke depan lagi memang ada sensa, di mana di situ kita memakai antara precast panel dan kaca ini untuk public space-nya tidak ada air conditioning justru, Pak. Jadi sama sekali cuma natural ventilation. Jadi pagi-pagi jendela-jendela ini dibuka karena dari bawah itu ada angin dari lembah Cikapundung. Akhirnya kita, dan karena ini di Bandung, kita tidak memerlukan air conditioning. Untuk koridor-koridornya juga langsung mendapat air ventilation. Hanya kamar-kamarnya memakai air conditioning, dan itu pun yang punya balkon ini kalau malam bisa dibuka. Nah, ke depan lagi yang sedang kita bangun adalah ini, Pak, yang di nomor 2 dari kiri ini adalah RA. Ini kelihatan fasad kita tuh bukan cuma double skin, tapi sudah double skin dengan tanaman. Jadi satu layer lagi. Jadi cuma bukan kaca, double skin, tanaman. Karena di sini ini maunya ada apartemen-apartemen yang ditinggalin orang mungkin 2 minggu. Jadi kita juga masing-masing yang punya 1 kamar, 2 kamar itu memiliki jendela yang bisa dibuka, Pak. Karena seperti tinggal di rumahan aja, kalau pagi bisa dibuka, dia juga ada tanaman di dekat situ gitu. Yang di tengahnya adalah head office dari DSN, gedung kaca yang memang punya tameng seperti ini. Nanti ada, ini lagi konstruksi juga. Kemudian ada gedung yang merupakan butik kantor dan rumah tinggal dari yang punya Binus. Jadi Pak CS ini memang orang yang sangat modern menurut saya, keren dan modern. Jadi di atasnya ini apartmennya 2 lantai, itu ada selontongan-selontongan yang perforated metal, sedangkan kacanya di baliknya double skin. Terus dia ada tempat di mana untuk staffnya untuk bekerja. Kemudian di bawahnya ini dia parkir collection-nya dia di situ. Dan yang paling terakhir nanti tentang Kalbe, Pak. Kalbe ini juga gedung yang menunjukkan Kalbe itu inginnya bukan cuma jualan
obat. Tapi mau nunjukkan bahwa sebenarnya dia mau mulai nunjukkan ada orang tuh perlu prevention, jangan sakit dulu gitu, kalau bisa minum minuman sehat, minum gitu, bukan cuma jualan obat gitu. Jadi head office dia juga menunjukkan bahwa ini adalah hemat energi, terus di tengah-tengah ada tempat-tempat untuk berinteraksi di luar gitu. Jadi orang tuh nggak harus terus-menerus tinggal di dalam gedung gitu, kurang lebih. Jadi mulai dengan yang recycle ya Pak ya. Memang siap, Pak. Ini Tamrin itu di dekat HI, ini bundaran HI, jadi ground zero. Ya memang ground zero zaman ini sudah 8 tahun Pak waktu saya dipanggil Pak. Wah. Kayak begini gitu. Dan sampai ini nih yang tahu di watering, jadi disedot airnya terus Pak dari tanah itu. Supaya kalau enggak disedot bisa miring ini Pak. Bisa kayak kecembeng terus, saya ngomong-ngomong Malang ya, ngomong. Tidak apa-apa. Jadi kecembeng terus bisa kalau tanahnya saturated dan dengan air itu bisa miring, bisa enggak benar gitu. Makanya airnya itu disedot terus. Jadi selama 8 tahun tuh ada orang jualan air bersih tuh di situ, di gang situ. Jadi orang tuh datang pakai geledekan, pakai drum jerigen-jerigen itu, karena airnya bersih banget, Pak. Selama 8 tahun terus pada waktu makanya waktu ini kebanjiran pun kita tuh sebenarnya levelnya nggak bisa bergerak Pak, karena ini sudah 8 lantai itu sudah seperti begini gitu. Dan tadinya itu untuk hotel ini gitu. Jadi dari situ kita tuh mulainya sketsa-sketsa kasar gini Pak, jalan menunjukkan bahwa kita tuh tidak mau bikin bangunan yang cuma bagus gitu aja, tapi mau idea gitu. Jadi kalau bisa ini seolah-olah ada blok-blok balok-balok kaca yang di bawahnya, karena ini hotel, jadi sejajarnya tuh dengan as Sudirman Tamrin gitu. Tapi di atasnya karena itu Westin Service Apartment, jadi ditunjukkan itu kembali address kayak kemukanya tegak lurus dari Sudirman Tamrin itu. Jadi blok-blok kaca ini pun ada sebagian yang masih nancep di bawah, belum diangkat pakai seolah-olah yang di bawah ini belum diangkat pakai ini Pak, kren ditaruh di atas ini gitu. Jadi idenya memang prosesnya ditunjukin ini bahwa gedung tuh kayak begini gitu. Jadi akhirnya jadinya begini Pak. Nah itu. Tadinya ini West End Pak, tapi dalam prosesnya almarhum Pak Freddy Gosali yang punya tuh meninggal Pak. Nah dia yang suka hotel, terus diganti oleh anaknya Pak Alvin itu akhirnya ini jadi kantor Pak. Gitu. Jadi kadang-kadang desain masa kini itu harus bisa berubah-ubah pemakaian selama, kan gedung-gedung seperti ini kan sampai 60 tahun, 70 tahun gitu. Jadi selama masanya itu harus bisa menjadi ini. Ini malah ada gereja sekarang gitu. Terus dulu ada dulu dia ada TK gitu di situ. Terus ini menjadi tadinya hotel, sekarang menjadi UOB. Kemudian di sini ada swimming pool di atas nih Pak. Kalau nah itu di atasnya sebenarnya ada swimming pool karena dulu service apartment. Tapi ini jadi swimming poolnya dari eksekutif dari UOB itu sendiri. Jadi yang ini di lantai 44 nih Pak. Jadi saya bilang guyonannya itu ke tanaman ini adalah tanaman Jepun Kamboja ini tanaman Kamboja yang tertinggi di Jawa, di Jakarta ada di atas gedung begitu tinggi. Jadinya kayak gitu Pak. Nah ini ada gedung yang didesain oleh Arkonin, punya pemilik yang sama. Waktu itu kita sempat meredesainnya menjadi kayak brother and sister building gitu. Nah ini satu lagi mangkrak juga Pak. Sama-sama mangkrak. Iya. Jadi ini tuh mangkrak tadinya Traders Hotel dari Singapura gitu. Jadi kita mengusulkan jadi kayak begini Pak. Jadi kan tadinya agak jadul gitu. Jadi ini jadi memang tiga bentuk pipih gitu. Akhirnya jadi 485 kamar ini Pak untuk hotel. Dan yang
cukup menjadi hotel pertama kita di daerah Harmonis itu, Pak. Setelah itu memang banyak sekali hotel gitu. Dulu itu kawasan yang gelap terus malam, Pak. Gitu, enggak ada yang ke sana kalau malam hari gitu. Ini saya malah bilang itu kayak no man's land gitu. Sekarang sudah banyak hotel menjadi Grand Mercure. Pada saat itu memang fasad kita itu rada gedit, jadi banyak pakai apa? Randomness sih, maunya tuh randomness supaya orang di luar tuh nggak tahu berapa lantai ini gitu, Pak. Jadi kita ada yang kita sebut descaling gitu. Kalau bisa skalanya nggak jelas gitu. Ini apa? Apa ini 10 lantai? Apakah ini 20 lantai? Gitu pertanyaannya gitu. Menarik sih. Jadi semacam dialog yang bisa dikembangkan. Interiornya seperti ini. Di sini juga ada di Sudirman. Sudirman itu ada Hotel Sahid. Dia tuh bikin kantor. Tadinya mau buat head office-nya Sahid, Pak. Ya. Tapi ya gitu, mangkrak lagi. Jadi ada bangunan 12 lantai yang nggak selesai gitu, Pak. Bertahun-tahun gitu. Ini desain mula-mulanya oleh Parama waktu itu. Nah, terus kita dari yang bawah itu, jadi sampai di sini ini yang lama, Pak. Terus kita desainkan ini menjadi hunian. Jadi berubah tipologinya dari kantor menjadi ini adalah perspektifnya ini bangunannya gitu. Jadi menjadi hunian sekarang ini, Pak. Tapi sulit sekali karena itu floor-nya kan besar sekali. Sedangkan untuk kantor memang bagus kalau besar. Sedangkan untuk apartemen kalau besar tuh akhirnya jadi sampai 12-14 unit per floor gitu. Jadi besar sekali, Pak. Jadi kayak kecamatan aja di sini. Satu kelurahan tinggal di sini. Gitu. Kakaknya ada, banyak. Untuk tahun-tahun itu memang besar. Kalau sekarang sudah enggak lagi. Ini waktu Nah, ini juga di Kemayoran juga begitu, Pak. Ini adalah Mega Glodok, kawasan Mega Glodok. Terus waktu itu kan ada banyak penjualan apartemen yang 40 lantai gitu. Ini sudah naik sampai 25 lantai terus berhenti, Pak. Saya waktu ditunjukin site ini malah ada banyak anak-anak yang naik mountain bicycle itu, Pak, malah naik-naik dari di ke atas gitu. Jago mereka tangga kebakarannya gitu. Jadi kayak jadi ajang balapan. Balapan sepeda. Ini dulu apartemennya itu agak klasikal gitu modelnya, Pak. Ya, jadi waktu itu kita strip sama sekali kita hilangkan, terus bawahnya kita bolongin gitu, Pak. Karena mau dibikin hotel gitu. Jadi akhirnya jadinya seperti jadinya seperti ini gambarnya. Saya presentasinya itu bilang ini kan di kawasan dekat Tanjung Priok dan di situ juga dekat Jakarta Fair kan, Pak, gitu. Jadi ini kayak kontainer-kontainer yang datang ke sini kontainer ya, Priok. Nanti dibawa ke Jakarta Fair dibukain gitu sih. Salahnya gitu. Delalah mau dia gitu. Jadi jadinya kayak gini, Pak. Ya, akhirnya. Oke juga sih. Jadi box-box seperti itu. Sebenarnya kamar-kamar sih, Pak, karena ini susahnya itu kembali karena ini dulu apartemen yang macam-macam. Jadi ada 19 macam kamar ini, Pak, di sini nih. Jadi yang interior designer saya itu pusing 7 keliling benar-benar. Dan lobinya itu karena apartemen lobinya kan enggak sebesar ini, Pak. Jadi kita mesti nebang-nebang kolom ini, Pak. Istilahnya begitu. Dan misalnya ballroom seperti ini kan pasti nggak ada gitu. Jadi kita waktu itu nambahin desain kembali ke TPAK lagi untuk tempat di mana ada podium swimming poolnya diisi ballroom, terus di atasnya ballroom baru ada swimming poolnya lagi gitu. Jadi renovasinya cukup major. Nah, bagian terakhir mungkin ini mengenai fasad itu tadi, Pak, evolution dari fasad kita itu.
mulai dari single glass. Zaman dulu boleh Pak single glass, kalau sekarang di Jakarta nggak boleh. Jadi Prudential Tower itu memang agak nyeleneh karena kita bisa 45 derajat gitu, agak miring gitu layoutnya, supaya baratnya itu nggak terlalu on barat begitu. Jadi bisanya cuma pasif desain aja, tapi kacanya waktu itu reflektif, memang reflektif, tapi kelihatan nih kalau siang hari banyak yang dia mesti blind-nya mesti turun. Nah ini yang paling sederhana. Tapi kalau Anda lihat foto-fotonya Miss Van Der Rohe zaman yang pertama-pertama kali dia desain di Amerika, memang clear-nya seperti ini. Apa benar-benar orang kelihatan ide modernisme di mana orang bisa ngelihat malam hari itu orang kerja di dalam gitu. Rapi sih Pak sebenarnya, cuman terlalu panas menurut saya. Terlalu panas. Hmm. Nah setelah itu kita mulai yang dipakai untuk unitized double glaze ini. Dan akhirnya juga bukan cuma unitized double glaze, tapi nantinya ada low E member, semacam lapisan gitu yang lebih keren lagi. Nah ini adalah Allianz punya Kompas. Bentuknya yang menarik ini ceritanya Pak, Allianz ini tanahnya itu Kompas sudah punya 25 tahun. KLB-nya 3,5, padahal sekitarnya itu sudah bisa 5, bisa 6 gitu. Nah, dasar Kompas, dia enggak mau utang budi sama Gubernur Jakarta yang dulu. Ya, Gubernur Jakarta pun pokoknya Kompas enggak mau utang budi gitu loh Pak. Jadi dia kalau dibilang 3,5, ya udah 3,5 dibangun gitu. Cuma dia bilang, bisa enggak lebih gagah gitu. Cuma kadang-kadang kalau terlalu utang budi Pak, Kompas itu enggak bisa kritik gubernurnya. Oh gitu, karena gitu. Arahnya ke situ ya Pak. Ya. Nah, jadi saya disuruh, saya bilang ya udah saya ganjel sama parkiran aja gitu. Jadi di bawahnya ini ada parkiran yang ganjel ini gitu, supaya kelihatan tinggi gitu. Dan bagusnya Kompas juga pada waktu itu Pak, pada waktu tanah kosong tuh banyak kaki lima Pak di situ yang jualan makanan. Untuk orang-orang di sebelah-sebelahnya lah. Kaki limanya itu diadakan penyuluhan, terus dibikinkan tempat di belakang itu, Pak. Di belakang itu adalah tempat-tempat restoran murah meriah gitu, Pak. Oh, biasanya dan, buat karyawan ya, Pak? Ini buat karyawan kan. Biasanya, Pak, biasanya kalau di Jakarta, karyawan yang bisa makan di kawasannya itu kan cuma 10%, 20%. Karena yang di situ adanya kan Starbucks atau Pepe Nero, dan lain sebagainya. Terus akhirnya kita beli di gagangan, Pak. Kita beli nasi bungkus dibawa ke atas, kan. Nah, idenya itu jangan begitu. Jadi orang yang dulu di ganggang itu dikasih tempat di sini, dirapikan, tapi belinya misalnya 20 ribu mesti bisa, gitu. Untuk makan siang sama minum, gitu. Nah itu kita kasih ruang untuk makan di luar seperti ini, di dalamnya juga ada meja besar-besar gitu Pak. Akhirnya kan mungkin 70%, 80% orang bisa makan di sini gitu. Dan akhirnya juga karena bisa ngerokok, bisa macam-macam, meetingnya kalau sore di sini Pak jadinya. Jadi hidup Pak ya? Jadi cukup hidup dan murah ya. Dan kita desainnya juga fasadnya itu seperti seolah-olah news gitu loh Pak, news yang lewat di screen gitu, running text gitu. Nah di bawahnya tuh kelihatan ganjelannya itu Pak, parkirannya. Itu satu. Kalau AI Tower ini yang menarik, ini adalah double glaze low E. Bagus, anunya kacanya bagus, dan kita mendesainnya agak di faceted supaya tidak kelihatan gebebek Pak, supaya nggak kelihatan bulky, dan kita juga ada bagian yang sengaja descaling lagi nih, dengan descaling ini kita nggak tahu nih berapa lantai kalau ditanya gitu, padahal ini 47 lantai gitu misalnya gitu. Karena ada apa coakan-coakan ini gitu, dan juga coakan ini menunjukkan memang main mukanya itu memang menghadap dalam hal ini as dari Sudirman
Sudirman Tamrin, ya. Dalamnya seperti itu, Pak. Nah, kalau The Tower ini memang kita dapat yang juga dadakan, sesuatu kadang-kadang tuh datang gitu aja, Pak. Ini buat kita yang tertinggi, karena ini 200 meter, tanahnya kecil, di pinggirnya, di belakangnya ini ada sungai. Jadi desain saya itu sebisa mungkin kalau bangunan setinggi ini itu sepolos mungkin gitu, Pak, saya maunya. Fasadnya juga jangan neko-neko. Kalau bisa itu kayak obelis gitu, Pak. Kalau di zaman Mesir kuno kan kelihatan tuh obelis-obelis yang cuma sebagai marker-marker gitu. Nah, ini juga maunya jadi gitu. Jadi besar di bawah. Jadi di bawahnya itu bisa 2.500 kalau yang di bawah ini. Tengahnya ini cuma mungkin 1.600-1.700-an. Di atas ini tinggal 1.000 nih, Pak, anu meter persegi denahnya gitu. Dalamnya seperti ini. Nah, ini setelah hampir jadi. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, ini pakai double glaze low E. Tapi dia di combine sama single glaze sama spandrel panel, Pak. Jadi kuncinya itu bagaimana meskipun dua macam kaca, kalau dari di sudut-sudut tertentu, di jam-jam tertentu itu kalau bisa kelihatan satu kesatuan seperti ini. Kuncinya itu, kadang-kadang. Nah, ini mulai unitize kalau di random boxes-nya seperti apa gitu. Nah, contohnya di JB Tower ini, biasalah saya tuh di DCM tuh kalau mulai ke owner ya rada ngaco gini, pertamanya rada seenaknya jidat seperti ini gitu. Maunya ini kantornya, terus di atasnya ini dikasihkan Ismaya Group untuk jadi klub gitu. Lifestyle gitu. Nah, ini soalnya di bawah ini, Pak, ini adalah Jalan Sabang, Pak. Kita Sabang tuh mengharapkan suatu hari Jalan Sabang ini bakal ditutup dari mobil gitu. Misalnya kalau berani kayak tangan itu ditutup aja gitu. Terus dijadikan restoran semua gitu. Kalau Sabang kan sudah restoran semua, Pak. Betul, gitu. Pak, betul, betul. Jadi yang bawah, podium yang bawah ini restoran semua, Pak. Gitu. Idenya kayak gitu. Nah, sudah makin lama makin kalem, tapi belum kalem sih karena kita menganggap bahwa gedung ini adalah pada waktu Pak Jokowi baru jadi gubernur, Pak. Gubernur. Jadi saya pengen menunjukkan bahwa kita tuh memang bereformasi gitu. Bahwa bangunan ini orang ini individunya sendiri-sendiri gitu. Makin satu box sama box lain ini memang lain gitu. Menunjukkan orang tuh memiliki identitasnya masing-masing. Masing-masing tuh punya, harusnya baik secara keseluruhan, tapi masing-masing punya karakter sendiri-sendiri gitu, kebinekaan gitu. Idenya begitu. Terus kita mulai ada box-box yang ada di pinggir jalan ini untuk lift yang ke restoran-restoran di sini, Pak. Sebab kita ngelihatnya jalan ini adalah kelanjutan dari jalan kuliner nantinya di Sabang, Jalan Sabang. Dalamnya seperti itu. Nah, tapi akhirnya berjalan bertahun-tahun, akhirnya kita bosan-bosan sendiri, akhirnya lebih kalem. Ownernya lebih suka kalem begini. Boxnya tetap, cuma warnanya jadi satu, Pak. Hanya kita boleh, kita putar-putarkan ini untuk menjadi marker corner ini, untuk lift yang di sini, Pak. Nah, ini kamar, ini restoran-restorannya gitu. Menarik sih, jadinya seperti ini, Pak. Kuningnya juga seperti itu. Nah, gedungnya kotak biasa, Pak. Kotak biasa. Tapi tonjolan-tonjolan itu sebenarnya memberikan kemungkinan buat kita dapat corner office lebih banyak gitu. Sebab kalau cuma kotak biasa kan corner office-nya cuma 4 gitu, Pak. Kalau di kita tuh bisa 12 gitu. Jadi bisa dipakai satu perusahaan tuh bisa misalnya Vice Presidennya 12 gitu bisa, kalau perusahaan kayak Citibank gitu. Dan ini kalau dilihat begini, Pak, masuknya memang dari sini, menjauh dari corner. Ini jalan
Kebon Sirih, yang sini Jalan Sabang, Pak. Sabang. Ya, dan dari Kebon Sirih ini dari di sana itu ada Jalan Tamrin, itu memang ada MRT kan, Pak. Jadi nanti ada jalan di sini, ada orang untuk masuk pedestrian gitu, Pak, masuk ke sini gitu. Sedangkan mobilnya masuk dari sebelah sana. Ya, sedangkan di cornernya ini memang dikembalikan sebagai garden. Nah, kurang lebih gitu. Nah, yang menarik pada waktu itu memang Pak Jokowi itu pernah mengumpulkan arsitek pada di Grand Mercure waktu itu, Pak. Nah, dia tuh bilang gedung-gedung di Jakarta tuh mesti ada ciri Jakartanya gitu. Seperti waktu kita di Solo ngerjain Alila Solo. Alila. Ya, dia bilang pokoknya di fasadnya mesti ada cirinya Jakarta gitu pada waktu itu. Tapi yang ditunjukin tuh fotonya apa rumahnya siapa ya? Si Pitung. Si Pitung. Ya orang angel banget gimana si Pitung jadi bangunan tinggi kan. Nah, terus kita cari di sini, Pak. Jadi kita tuh cari pattern sebenarnya. Kalau di Jakarta ini kan ada ondel-ondel laki, ada ondel-ondel perempuan. Ada Abang Jakarta, ada None Jakarta gitu kan, Pak. Terus ada Pak Jokowi di sini. Nah, ini kalau dilihat, jadi ondel-ondelnya ini, Pak, ada yang laki, ada yang perempuan pakai selendang hijau ini. Nah, kalau Abang Jakarta pakai topiah, kalau None Jakarta pakai kerudung itu, Pak. Kerudung, ya, pakai selendang jilbab gitu ya. Jadi akhirnya ke kanan kenangan jadi pattern seperti ini. Jadi yang atas itu Abang ondel-ondel di bawah Abang di Jakarta. Jadilah pattern ini, Pak. Jadi nanti di gedungnya yang bagian bawah untuk nutupin restoran-restoran dan nutupin parkiran itu ada double skin yang berupa aluminium yang Jakarta gitu, istilahnya Jakarta. Jadinya kayak begini, Pak. Jadi ini ondel-ondel sama memang gedung ondel-ondel sama Abang None. Ya. Jadi ini yang daerah ini, Pak, sampai ke bawah ini adalah daerah makanan restoran-restoran gitu. Mereka punya lift yang agak nyeleneh itu. Jadinya sekarang nantinya kayak gini, Pak. Sekarang udah makin hijau gitu. Jadi pada waktu gedung ini hit the ground ke bawah itu memang lebih apa ya istilahnya lebih hijau, lebih ada teksturnya gitu, lebih tactile gitu, Pak, daripada gedung skin dari gedung yang di atasnya gitu. Jadi ini adalah interiornya sedikit, jadi gedungnya kelihatan di atasnya lebih shiny, di bawahnya ini lebih tactile, lebih Jakarta. Saya senang gedung ini tapi nggak pernah menang. Ini double skin, mulai kita double skin, Pak, UMN kampus kita dapat national award untuk ini, saya sangat appreciate. Jadi memang kalau dilihat di bawah tuh, Pak, nantinya ada ini kayak satu family gitu loh, Pak, ada papi mami, ada anaknya 3, terus ada cucunya 2 gitu. Seolah-olah gitu. Saya agak cepat. Nantinya begini, Pak. Jadi yang di depan ini didesain oleh Pak Hendra Jaya dengan partners. Nah, di tengahnya ini ada gundukan gitu, Pak. Kayak gunungan gitu. Terus di atasnya yang bentuknya oval-oval itu adalah gedung-gedungnya gitu. Jadi kayak gitu gedungnya nanti, Pak. Yang hijau itu adalah gundukan anu, jadi naik dari sini ke sini, naik dari sini ke sini, naik, terus di tengahnya ini ada sentral amphitheater gitu, Pak. Di sini ada stage-nya gitu. Nah, ini yang gede-gede, yang besar-besar, Pak. Yang kecil-kecil ini cucu-cucunya nih, Pak, yang kecil-kecil. Jadi gedungnya nanti kayak gitu kalau bisa. Yang sudah dibangun tuh yang 2 di sini, Pak. 2 yang ini, yang ini sama yang anaknya 2 ini. Tinggi sih, Pak, 20 lantai kira-kira. 20 lantai.
Nah itu, ini kayak satu family gitu. Berkabe anaknya cuma dua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi kadang-kadang pattern-nya bisa lain-lain, Pak. Ini pattern-nya panjang-panjang begitu. Kalau ini pattern-nya seperti awan, Pak. Jadi di sini. Oh iya, iya, Pak. Kelihatan tuh, Pak. Awan gitu ya. Supaya totalnya ini matahari yang masuk cuma 27%, Pak. Dan untuk kelas itu cukup gitu. Yang penting tuh untuk kelas cukup gitu. Tidak ini tadi malah kalau keterangan akhirnya dipakai korden, Pak. Oh iya. Sebenarnya kelas itu tidak perlu, apalagi sekarang kan banyak yang pakai laptop kan, Pak. Jadi sebenarnya tidak perlu. Oh betul. Itu masalahnya. Jadi ada beberapa hal yang menarik di sini. Nah ini kayak ini mulai PDW juga mulai memakai mulai banyak balon-balon kayak gini sih, Pak. Iya, di sini. Oval-oval ini, Pak, ya. Oval-oval, ya. Nah, ini menarik, Pak. Ini yang gunungan itu, Pak. Gunungannya ini menerus nanti, Pak. Kalau begitu ovalnya nambah, ini gunungannya menerus. Nah, gunungannya ada ceritanya sedikit. Jadi, maunya ini adalah cross-ventilasinya, Pak. Jadi, angin itu horizontal masuk. Ini masuk ke parkirannya itu di ground floor-nya itu kena angin horizontal ini, kesedot yang vertikal, Pak. Ini chimney effect-nya, Pak. Nah, sebelum keluar, dia itu sebelum ke atmosfer dibersihkan oleh pohon-pohon ini gitu. Jadi nanti dari dalam juga gitu, Pak. Kalau kebetulan lewat di tengah, dia lewat di lobinya UMN ini, dia tetap tanamannya tetap, Pak. Jadi ini chimney effect-nya lebih kencang lagi gitu. Jadi dia dari bawah itu anginnya naik ke atas itu. Nanti kelihatan, nah ini kalau dari bawah, Pak, kelihatan ke atas gitu. Tanamannya dari bawah itu di basement, jadi tanahnya itu di basement, Pak. Jadi anginnya itu nyedot anginnya. Jadi basement-nya nggak usah pakai force ventilasi lagi. Jadi dia pakai natural ventilation. Natural. Ya ini, Pak, dari angin di parkiran itu naik ke atas gitu, Pak. Dengan sendirinya kesedot ke atas gitu. Kan ini salah satu kenapa kita bisa menang juga sih. Cukup laku, Pak, untuk tempat-tempat ini udah nggak pakai AC, Pak. Jadi meskipun di Jakarta ya, atau sorry, di Serpong. Nah, kelasnya kayak begitu, Pak. Itu bisa beberapa bisa terbuka. Ini double skin-nya. Double skin, Pak. Iya. Kalau Menara Kompas ini menarik karena ini adalah kawasan yang dimiliki Kompas Gramedia, Pak. Nah, ini kawasan yang menjadi fase satunya. Jadi master plan salah satu ide kita itu tengah-tengahnya ini adalah bentara budaya, Pak. Dan karena kompas jadi kayak arah penjuru angin gitu loh, Pak. Jadi di sini ini nantinya ini jadi museum, kemudian ini ada tower yang besar. Nah, tower kita tuh di sini, Pak, yang kompas, menara kompas ini nanti ada dua tower, satu di sini, satu di atas itu. Coret-coret. Kadang-kadang coret-coret saya si anak SD lebih bagus. Idenya memang ini adalah pattern antara double skin sama kacanya gitu. Cuma kacanya itu sehingga karena ada double skin, saya itu bisa pakai pola-polanya logonya Kompas TV gitu. Ini untuk menara yang besar, Pak, untuk yang 50 lantai. Jadi menara yang ini, sebenarnya saya waktu itu mulai desain tuh menara yang ini punya. Jadi yang putih ini adalah second skin-nya, Pak, yang hitam ini adalah kacanya gitu. Nah, karena saya dari Malang, memang banyak desain-desain kita itu ada gundukan-gundukan yang mengingatkan pada
Mother Earth gitu pada Gunung Kawi kayak gunung-gunung di Indonesia gitu. Jadi ini ide untuk Kompas Tower-nya yang belum. Nah ini mulai ada ide-ide yang dari bulat itu gimana kalau menjadi kotak atau menjadi berapa segi gitu. Ide-ide coretan-coretan aja dilah. Ini sebab kalau kotak nggak masuk Pak, dari segi side-nya itu agak aneh. Yang pernah ke sini ini adalah bentara budayanya Romo Mangun, Pak. Romo Mangun ya, Pak. Romo Mangun itu di sini. Nah, saya itu suruh bangun. Sebenarnya dulu sudah ada desain dari Hadi Prana yang sudah dipiling, Pak. Tapi terus tidak cocok. Terus kita ada diminta untuk redesign gitu, untuk mulai desain baru gitu. Jadi area ini adalah towernya, terus di sini adalah studio-studionya, Pak, yang di sebelah sini. Hmm. Jadi kelihatan nih studionya. Jadi kalau ngelihat Kompas TV sekarang, itu kalau ada acaranya Rosi segala itu di sini, Pak. Studio yang paling besar ini ada di sini. Ya. Ini ada studio sedang, terus dia ada studio-studio kecil yang kecil. Di sini. Di atas-atas ada ini. Studio kecil dari bangunannya seperti itu. Nah, di lantai 5 itu ada tempat rekreasi untuk dia makan siang. Gedungnya seperti itu, Pak. Jadi pena, terus ini layer yang paling atas. Sangat asik sih, Pak. Jadi di sini, ini adalah bentara budaya. Jadi studionya itu ada di sebelah sini. Nanti ada tower yang lebih pendek dari ini, tapi di sini, Pak, di sebelah kanan sini. Jadi kayak gawangnya Romo Mangun. Jadi Romo Mangun sendiri sebenarnya juga memakai double skin, Pak, sebenarnya di sini. Nah, double skin kita itu memang seolah-olah random sih, Pak, tapi benar-benar didesain supaya orang kalau jalan itu lubangnya di sini gitu. Dan kadang-kadang kita mau kelihatannya skinnya itu lubang yang bentuk L gini, padahal sebenarnya enggak, di sini juga ada yang megangin gitu, tapi ini di warna hitam gitu, Pak. Jadi secara anu yang hitam-hitam ini belum tentu bolong gitu aja sih, random seperti itu. Nah, bagus sekali tapi pengerjaannya. Nah ini kelihatan, Pak, yang ini sengaja perforated, tapi yang ini sengaja warna hitam supaya kebacanya itu hitamnya itu panjang begini, Pak, dari jauh. I see. Di permainan kan kelihatan, kalau di sini kan nggak kelihatan, Pak, ya kalau dari jauh ini seolah-olah kan patternnya. Oh betul, Pak, betul. Aneh, gitu. Jadi hal-hal seperti ini tuh bagi kita mengasihkan, Pak, gimana gedung kita itu tetap mau agak greget gitu tapi sebenarnya masuk akal aja gitu, jadi lubang-lubangnya agak besar. Nah ini kelihatan untuk catwalk-nya ini, Pak. Terus ini adalah second skin-nya itu. Jadi catwalk-nya ini perlu untuk bersihin kaca, Pak. Jadi gitu. Jadi kayak yang tadi, malah yang bulat itu kita nggak pakai gondola sama sekali. Nah, dari dalam seperti ini. Nah, kalau untuk gedung yang komersial, itu orang bule-bulenya pasti bilang, wah, ini secara orang yang PT-PT yang apa untuk marketing itu pasti bilang, oh, nggak mau, pasti gini. Nah, makanya kita bisanya itu dengan seperti Kompas gitu, yang memang mau jadi panutan gitu. Kalau Kompas pokoknya asal ini gedung yang hemat energi, makin menunjukkan bahwa kita tuh sadar akan lingkungan gitu. Jadi kalau yang timur barat memang penuh, Pak. Kalau utara selatan kita kurangin sedikit. Ini tempat lubang-lubang juga untuk istirahat, Pak. Nah, di situ ada muralnya. Ini dari kaca juga, dari pixelated juga. Ini yang di kanan nih, Pak PK Oyong. Ini adalah Pak Yaakob. Yaakob. Nah, ini studionya itu, Pak. Studio-studionya. Studio 1, studio 2. Kita untuk jadi pola di atas itu juga masuk sampai ke dalam, Pak. Menerus, Pak, ya. Menerus, ya. Ini yang motret fotografer paling top di dunia nih, Pak. Namanya Tim Wilkinson.
Dia tuh semua towernya yang Saha Hadid kayak yang SOM. Jadi dia kerjanya keliling dunia terus, Pak. Motretin bangunan. Iya. Dia tapi senang sama ini, dia bilang ini kayak apa? Dia bilangnya Stardust Tower gitu, kayak apa? Superstar Tower dia bilang. Karena pas dia ke sana itu awan dan matahari sore itu pas jalan gitu loh, Pak. Jadi anunya tuh ini kelihatan dramatis loh ya. Enggak dramatis kayak gitu loh. Ini kelihatan apa ya istilahnya mengkilap gitu, tapi mengkilapnya jalan gitu. Waktu itu. Saya senang kalau ada mereka. Ini juga dia ingat anu motret. Memang jago, Pak. Nah, kita mulai ini yang terakhir-terakhir, Pak. Ini sudah hampir selesai. Ini mulai kita ini di TB Simatupang sama Fatmawati. Sebenarnya sekarang sudah ada MRT-nya nih, Pak. MRT-nya sudah belok di sini nih, Pak. Yang hijau itu bangunan ini. Jadi sebenarnya dia lobinya begitu, lift di tengah, ini adalah back of house, kitchen, ini ada restorannya gitu. Simple. Tapi kelihatan di sini kita tuh maunya, Pak, karena ini adalah apartemen hotel, yang punya itu punya rumah-rumah sekarang banyak, tapi ternyata terakhir-terakhir itu banyak juga expatriate tuh muda-muda gitu, mereka nggak mau di rumah lagi, kalau rumah bingung ada pembantu, jaga, supir, dan lain sebagainya gitu. Masalahnya macam-macam, kalau di apartemen hotel dia tinggal kunci aja dia kalau pulang atau kemana, ke luar negeri atau gimana gitu. Jadi idenya tuh mereka tinggal di sini misalnya, nah dia mesti bisa ketemu sama teman-temannya di tengah-tengah ini gitu. Ini yang namanya space, public space yang diambil gitu loh, Pak. Jadi semi private space gitu, idenya begitu sih. Dan ini adalah double skinnya seperti itu supaya tidak terlalu panas gitu. Nah, nantinya mau kita tanemin seperti ini, Pak. Nah, space ini kan kalau nggak salah Malang Week ini mengenai space ya, Pak, ya. Menemukan ruang, Pak. Ya, ini ruang yang kita carve gitu, kayak semacam cheese yang digerogotin tikus gitu loh, Pak. Kalau ditinggal apa keju yang digerogotin tikus gitu, akhirnya jadi kayak gini gitu. Nah, ini tempat untuk ketemu mereka, ketemu di luar gitu ya. Kebetulan cocok juga dengan post COVID ya, nantinya itu bisa di kamar terus, dan tiap-tiap ini punya bukaan sendiri, Pak. Jadi istilahnya dia memang kayak rumah di awang-awang gitu. Terus dia punya klub seperti ini. Ini detail dari tanamannya, Pak, dan screen-nya. Nah, sekarang sudah sampai di situ kurang lebih. Tapi saya baru dua kali ke sana karena COVID. Jadi kalau ke sana pun enggak ada yang ketemu siapa-siapa kalau bisa. Inginnya kayak begini, Pak, nanti jadinya. Mudah-mudahan bisa. Karena kelihatan dari atas juga dari orang jalan tol dalam kota itu. Nah, kembali yang terakhir adalah Kalbe Farma ini, Pak. Kalau sepintas kan seolah-olah memang kita tuh bikin kotak putih, kotak obat gitu loh, Pak. Jadi ini menunjukkan ini punya Kalbe, memang Kalbe ini orang jualan obat gitu. Tapi dia menunjukkan bahwa hidup sekarang itu mesti di dalam, di luar, jadi tidak harus di dalam. Ini sebenarnya kayak dua gedung, Pak. Dua gedung yang kembar, yang enggak kembar sih, kakak adik yang ditutupin, dipaket jadi satu oleh secondary skinnya ini gitu. Jadi gedungnya memang super besar, Pak. Gedungnya ini besar. Ini di lobinya, terus belakangnya ada kawasan ini kan, ada tempat untuk makan, minum, karyawan tuh memang ada kayak courtyard-nya. Enak sih, Pak. Terus ini untuk parkiran, terus ini tuh ada garden gitu. Jadi ada garden yang mungkin untuk fase kedua, ketiga juga bisa, tapi sementara ini memang untuk garden. Nah, Kak, gedungnya sendiri itu ngambang di atas kayak reflecting pool gitu, Pak, di sini. Sebenarnya dua gedung sih, Pak. Dua gedung yang
di tengah ini bisa terpisah seperti ini gitu. Kalau dilihat nanti tampaknya kelihatan gitu. Ini sebenarnya satu gedung, ini gedung kedua gitu di sini. Nah, gedungnya itu seperti kompas, jadi punya tameng gitu untuk supaya tidak terlalu panas. Sedangkan yang di dalam ini ada coakan-coakan dan maju mundur sehingga banyak shadow gitu. Dan ini ada kordiat-kordiat di tiap panel ini ada kordiat-kordiat untuk orang saling berinteraksi dari yang kerja di sini dan yang kerja di sini gitu. Mau pengennya kayak begitu, Pak. Kalau di UI memang UI itu kita menang sayembara. Kembali UI itu ini ada beberapa tambahan. UI itu memang melihat bahwa Indonesia ini memang gunung-gunung. Saya selalu teringat ini, Pak, kalau jauh-jauh di kalau enggak jauh dari Malang itu ngangen nih. Jadi kalau dilihat memang konsepnya itu gunungan sih, Pak. Konsepnya itu gunungan gitu. Jadi ini gunungnya itu gini. Kalau dilihat jadinya gitu, Pak. Ini as-as gitu, Pak. Jadi di sini ada tiga tower. Jadi ada tiga tower ini, Pak. Yang diambil asnya dari sini, satu dari sini, dari Balairung itu masuk, nah, diterima oleh tower ini. Ini dari rektorat, masuk diterima oleh ini. Dari Balairung diterima oleh tower yang kedua ini. Terus dari masjidnya diterima melalui pelipiran ini, diterima oleh tower ini, Pak. Sedangkan ini adalah gunungannya itu. Ini baru aja. Ini as-asnya seperti itu, Pak. Kurang lebih. Nah, itu karena library melihatnya dari prasasti-prasasti seperti ini, Pak. Jadi ini adalah prasasti-prasastinya gitu, keluar dari gunungan ini gitu. Kuatnya itu sih, Kak. Karena menurut saya kita menang National Award karena itu, Pak. Ini gunungannya gitu. Terus ini adalah prasasti-prasastinya gitu. Dulu ada pemikiran nih prasastinya kaca, tapi setelah itu kan melihat memang prasasti batu itu cocok gitu. Seperti itu. Cuma kontraktornya yang pertama kurang bagus, jadi ada kurang bagus jadinya terus sudah direnovasi. Jadinya seperti ini. Dan memang kita milih saja sendiri. Jadi ini memang ada tiga mahoni raksasa nih, Pak, di tengahnya itu. Jadi kalau melihat seperti itu sih, Pak. Nah, tower yang tiga tadi itu, Pak, itu di belakangnya mahoni ini. Jadi ini menunjukkan fasad yang agak lain. Jadi dari batu dan kaca, Pak. Dan kacanya ini seolah-olah tulisan-tulisan di prasasti itu. Gitu. Kaca. Meaning-nya gitu. Meaning-nya seperti itu. Tapi fasadnya sendiri fasad yang cukup. Dan ini mungkin gedung tidak terlalu besar kan, ini kira-kira 7 lantai ya, Pak, tower-tower ini, Pak. Tapi tower yang paling miring-miring nih kalau di Indonesia, menurut saya. Ini ada tambahan aja, ini yang lagi under construction, Pak. Jadi ini timur baratnya ditutup oleh ini. Gedungnya seperti itu, ini ada lake gitu, jadi gedungnya U gitu, Pak. Kalau dilihat dari atas seperti ini. Agak genit nih, DCM genit. Nah, ini saya lagi inspeksi secondary skin-nya nih, Pak. Oh, itu Pak Budiman ya, Pak? Zaman COVID tapi jalan-jalan terus. Nah, itu untuk bersihin kacanya itu, Pak, jalannya. Ini. Jadi catwalk ini untuk bersihin kacanya. Ya. Nantinya mudah-mudahan jadinya kayak begitu. Nah, ini juga tadi. Oh, ini yang punya Binus tadi, Pak, ya? HCS. Nah, yang terakhir ini Malang. Saya mau balik ke Malang, Pak. Jadi ini proyek yang terakhir. Memang idenya memang macam-macam. Ini saya yang ngirim justru orang-orang yang goes ini. Kan pada waktu itu saya nggak percaya kalau kadang pada waktu kita dibilangin kan ini di belakang itu bakal ada jalan tol gitu. Nah, orang kalau dibilangin jalan tol lah, oh iyalah kira-kira 10 tahun lagi gitu kan.
Enggak taunya kita mulai jalan tolnya sudah jadi. Sudah jadi, Pak, iya. Kalah duluan sama Pak. Iya. Memang modelnya memang kayak gunungan gitu, Pak. Nah, tapi sebenarnya saya itu mikirin candi tikus tadi ya, Pak. Saya itu mikirin candi tikus karena candi ini aneh banget, Pak. Saya itu nganggapnya kan waktu mulai desain Venus itu saya bilang sama Diki, kan saya desainnya berdua, Pak. Saya bilang sama Diki, kalau kayak candi tikus ya, Diki ya. Candi tikus itu ada kayak platform gitu, undak-undakan, terus di dalamnya itu ada, saya bilangnya tower-tower yang macam-macam gitu. Jadi ini tuh, saya ngelihatnya ini tower-tower gitu loh, Pak. Apa kayak menara-menara gitu, ada yang tinggi, ada yang medium, ada yang pendek gitu. Nah, inilah sebenarnya Venus Malang kalau saya bilangnya gitu. Nah, jadinya mulainya tuh begini, Pak. Jadi platform undak-undakan, kemudian di situ mulai yang di sini mungkin yang kecil-kecil ini mungkin bisa jadi andesit. Terus ini bisa jadi corten steel gitu, yang di sini jadi aluminium gitu. Nanti yang paling tinggi bisa kaca gitu. Jadi idenya kayak candi yaitu candi tikus tadi, Pak ya. Candi tikus tadi gitu. Sedangkan kita perlunya kan sekarang tuh yang dibangun baru separuh, Pak. Yang di depan ini. Oh. Nah, nantinya itu akan ada persis separuh di belakangnya ini. Terus di sini ini aulanya, Pak. Ini aula-aula terbukanya ini. Nah, ini adalah berupa tangga ini, Pak. Nanti kelihatan di tampak samping ya. Kalau dilihat tampaknya loh ini tangga, Pak. Dan dari tangga ke tengah itu di bawahnya aula sebenarnya. Gitu. Kita mikir kan anak-anak juga senang duduk-duduk di situ kan. Kalau sore-sore bisa ngelihat sunset. Betul, Pak. Misalnya gitu. Nah, kalau dilihat dari sini memang kayak split gate-nya Trowulan sebenarnya. Gitu. Kurang lebih. Nah, ini memang kalau ini yang kembali ke Venus, Pak, kita tuh tidak perlu terlalu banyak kaca, tapi yang bisa dibuka aja gitu. Sorry, ini saya bukan jualan Brompton, tapi ini yang ini Pak, ada grup Gowes itu yang bolak-balik kirim ke saya gitu. Jadi bawahnya ini pakai andesit, karena andesit toh batu gunung juga gitu. Yeah, yeah. Yang kecil ini gunung, terus ini kortensil terlalu mahal, jadi kita pakai aluminium. Yang menyerupai yang ACP, Pak ya. ACP yang diwarna kortensil, terus ini ACP yang agak gelapan gitu. Nah, ini kacanya di situ. Jadi ceritanya Malang kayak gitu, Pak. Oke sih. Berarti ini masih 50% dari 50% persis, ya. Iya. Master plan komplitnya, Pak ya. Jadi mudah-mudahan bisa sampai penuh dulu gitu. Sebelum penuh aja mereka akan mulai lagi. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Sudah, Pak? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budiman. Wah. Ini tadi udah Pak Budiman udah sharing cukup banyak dari bagaimana DCM treatment bangunan yang mangkrak sampai tadi ya, Pak. Kita cerita, Pak Budiman cerita evolusi fasad atau skin building skin yang bermacam-macam tadi. Iya. Oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya ke Pak Budiman, silakan bisa menggunakan fitur raise hand untuk bisa nanti mikrofonnya dinyalakan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Oh, ini di kolom chat ada yang sudah bertanya, Pak. Dari Pak Kusmar tadi. Saya pernah ke UMN diantar Mas Fajar. Pertanyaannya, mengapa sistem struktur bagian tepi tidak mengikuti lengkung desain? Lengkungnya yang skinnya itu mungkin, Pak ya. Dan saya merasakan di dalam kelihatannya membundar. Bagus Pak Budiman desainnya.
Jadi pertanyaan tadi, kenapa sistem struktur bagian tepinya tidak mengikuti lengkung desain? Bisa ditanggapi? Itu mungkin yang di paling atas ya Pak ya. Memang di tepinya lebih pas kalau menurut saya, terus di atasnya itu kita tuh mau agak nyeleneh gitu Pak. Tapi itu lebih kalau saya kalau menurut saya yang di atas, jadi nggak mau di atasnya tuh mau agak peyang gitu, kalau orang kepala tuh nggak mau yang indah gitu, mau agak peyang. Tapi sebenarnya itu mempersulit segala macam itu. Kalau di tepi mestinya mengikuti loh Pak, kalau enggak kita kesulitan itu nanti. Iya, ingat saya tadi juga mengikuti. Mungkin saja saya salah ya. Mungkin Pak Kusuma mohon maaf tadi... ya Pak Budiman, selamat malam. Oh, itu yang dinding tepi itu kan bangunannya bulat-bulat semua. Ya. Ketika yang dalam itu strukturnya lurus tidak masalah, tapi begitu yang pinggir-pinggir dinding ya, itu kan tetap lurus Pak. Nah, saya melihat ada sebenarnya sifat ruang membundar itu menurut saya elegan sekali dan ya, tidak ditemukan di gedung lain. Ya. Tapi mata saya kok agak terasa tidak gitu, sinkron antara kolom dan dinding itu loh Pak. Oh, dindingnya memang kotak kamar. Ya. Kamarnya kelas-kelasnya itu memang kotak-kotak sih Pak. Ya, iya, betul. Karena kadang-kadang budget juga sih Pak menurut saya. Jadi ya, satu sisi budget, di lain sisi itu kadang-kadang pengajar itu lebih suka ruang yang predictable gitu Pak. Makanya kita baru bisa bulat-bulat lagi di ground floor, di auditorium gitu. Jadi yang ya, ada Pak, jalannya ada sedikit budget lebih gitu yang bisa dimain-mainin. Di tapi, lantai ground floor. Iya ya, betul. Dari istilahnya itu di, ya, terutama kelihatan di auditorium itu memang bulat-bulat sih. Cuma begitu di ya, itu memang betul Pak. Itu ya, memang kita itu istilahnya kembali kotak-kotak ya. Memang oke, lebih Pak, terima kasih bagus Pak kalau bulat. Ya. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak Kusmar tadi. Sudah terjawab Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak Gus. Ya, ya. Oke, teman-teman yang lain. Ini ada pertanyaan direct message ke chat box saya. Ada pertanyaan, bagaimana Pak Budiman mempunyai keyakinan sebuah ide untuk arsitektur DCM agar bisa diterima pasar? Maksudnya kalau punya ide terus dibangun, apa tahu bakal diterima atau enggak gitu ya Pak? Betul Pak, iya. Ya. Memang sebenarnya kita tuh di satu sisi menebak-nebak juga sih. Jadi kayak sebenarnya begini Pak, menurut saya kalau diterima pasar 100%, malah gedung itu enggak bagus menurut saya. Karena gedung, jadinya mediocre aja Pak ya? Berarti yang suka itu kebanyakan gitu. Selera tengah. Kalau 100% itu yang suka 80% ini gedungnya pasti biasa banget gitu. Nah kalau yang suka misalnya 50, yang 50 benci gitu. Nah gedung itu bisa bagus itu mungkin. Contohnya apa? Contohnya gini. Sydney Opera House itu dibenci mungkin 70 orang Sydney waktu itu Pak. 70% orang Sydney Pak. Dibilangin mahal, nggak bisa dibangun. John Hudson itu diusir dari Sydney Pak. Dia tuh diusir dalam arti gini loh, dia tuh nggak dibayar Pak, termentalnya yeah, itu, sehingga dia tuh harus pulang karena dia nggak dibayar, nggak bisa hidup di situ. Yeah. Sampai kayak gitu loh Pak. Nah sekarang kalau dibilang, kalau gedung itu misalnya dibeli Indonesia gitu boleh sama Sydney? Ya, sekarang 110% orang sini suka gedung itu. Jadi apakah dulu diterima, ternyata sekarang disayangin, kan enggak tahu itu. Jadi gedung yang bagus itu menurut saya mungkin sepanjang masanya itu pertamanya mungkin agak baru kenalan enggak gitu suka, gitu lama-lama lebih cocok gitu. Itu kalau saya kok enggak apa-apa gitu, gedung ini enggak disukai mula-mulanya, asal kita
confident aja gitu, Pak. Bahwa mestinya gedung itu seperti itu sih, Pak, gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ada dari teman-teman lain? Ada dari, wah ini teman saya nih, Pak. Gandes namanya. Gandes ini arsitek dari Arkonin nih, Pak. Saya sebut merek nih. Oke, selamat malam Pak Budiman. Saya ingin bertanya mengenai fasad kantor 40 lantai menggunakan fasad curtain wall unitized dari bawah sampai atas. Nah, peraturan di DKI untuk bangunan 40 lantai harus ada refuge floor yang fasadnya harus terbuka. Nah, bagaimana Pak Budiman menanggapi peraturan tersebut pada desain fasad gedung kantor? Apakah pada lantai refuge fasad akan terbuka? Karena tadi kan curtain wall unitized dari bawah sampai atas, sedangkan di refuge floor-nya kan harus fasadnya harus terbuka, Pak, ya? Iya. Kalau yang terakhir ini, Pak, belum dibangun, memang kita tuh memakainya untuk taman sebenarnya, Pak, sekarang itu. Jadi ya udah lain sama sekali gitu. Jadi gedung itu terbelah gitu. Jadi dari yang bagian bawah sama bagian atas gitu. Menurut saya paling salah satu solusi itu seperti itu, ya udah dikasih tanaman aja jadi hijau gitu. Nah, seperti halnya kalau WOHA kan di mana-mana dia enggak masalah gitu pakai taman di atas-atas gitu. Seperti halnya gedung-gedung DCM juga makin lama makin banyak tanaman yang naik bangunan itu gitu. Itu salah satu option yang menurut saya cukup soft ya, cukup oke gitu. Kalau enggak selalu ada di gedung kita juga agak aneh gitu, kalau dilubangin itu agak aneh menurut saya. Tapi ya tergantung gedung itu sendiri ya nanti ya. Tergantung gedung itu sendiri. Tapi makin yang jelas makin lama gedung di Jakarta tuh makin green, jadi makin buat owner itu makin harus keluar uang untuk memperbaiki lingkungan menurut saya. Apakah sekarang kan enggak cuma double glaze aja atau unitized, tapi kalau bisa ada shadow-nya dan lain sebagainya, ada rake-nya atau ada apanya supaya mengurangi panas matahari masuk gitu. Memang gedung double skin itu masih mahal sih, Pak. Bisa 20% lebih mahal gitu. Jadi makanya masih belum banyak gedung tinggi ya yang pakai double skin. Terus kalau memang mahal, strategi untuk meyakinkan klien gimana tuh, Pak? Berarti udah ada kalkulasi sampai ke post occupancy setelah bangunan itu dibangun gitu, Pak? Atau bagaimana strateginya di CF? Kalau kita selalu menganggap gedung seperti itu responsible gitu. Makanya kalau kliennya seperti Kompas, dia memang mau jadi panutan selalu, dia nggak melihat itu masalah gitu, karena dia lebih ada tujuan yang lebih terhormat gitu. Ada tujuan yang lebih baik gitu. Jadi oke, lebih mahal, tapi buat secara intangible, buat Kompas itu baik gedung itu, menunjukkan bahwa oke, Kompas menjadi waktu itu dari Ciputra sampai bicara sama pimpinan Kompas appreciate gitu, dia bisa membuat gedung yang double glaze double skin seperti itu gitu. Nah memang Kompas kan bukan melulu profit oriented organization ya, Pak, ya. Kita juga sangat, misalnya UMN, Pak, UMN itu mahal, Pak, ya. UMN itu gedung seperti itu tuh mahal, Pak, ya. Cuma ya maksudnya tuh juga ada semacam awareness dari orang yang sekolah di situ gitu. Jadi dia tuh memakai gedung yang cukup bagus gitu, ya. Visi dari kampusnya sendiri jadi untuk mahasiswanya juga kayak gitu, Pak, ya. Ya, betul, ya. Terus kalau memang tadi kan ngomongin awareness tentang tanggung jawab terhadap lingkungan gitu, Pak. Apakah di awal tuh udah
DCM tuh udah pakai instrumen-instrumen penilaian yang misalnya dari Green Building Council Indonesia seperti itu, sudah langsung di approach ke klien atau lepas dari situ, Pak? Kalau saya memang Green Building Council itu kan menunjukkan kalau kita dapat Green Building itu seperti JB itu mendapat Green Building dari saya nggak tahu persisnya dari mana barusan ini. Itu adalah secara formal gitu ya. Kalau saya ngelihatnya sebagai desainer itu keinginannya memang selalu menambahkan gitu. Jadi misalnya kaca, habis itu double skin, terus itu double skin dirambati tanaman gitu. Terus layernya itu ditambah gitu. Maksudnya itu supaya lebih hijau, lebih maksudnya lebih tidak panas di dalamnya. Dan akhirnya kan kita tuh mungkin 85-90% dari energi bangunan itu dari AC, Pak. Jadi kalau itunya fasad luarnya dijaga, drop-nya besar. Kalau dari lampu itu nggak ada artinya sekarang, Pak. Karena ada artinya tentunya, tapi nggak ada artinya karena lampu itu sudah pakai LED semua. Tapi gedung yang sama, misalnya satu pakai double skin, satu biasa, itu bisa listriknya tuh satu bulan yang satu 600 juta, yang satu 400 juta, gitu loh, Pak. Itu yang gampangnya aja gitu. Bedanya tuh ada 100-200 juta gitu. Per bulannya itu, dan itu terus menerus selama harga harga listrik tidak turun gitu. Dan cenderungnya kan harga listrik naik terus Pak ya. Oke, Pak. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nih, Pak, dari Yohanes Andika. Ini pertanyaannya seputar mungkin workflow di dalam kantor ya, Pak. Ini pertanyaannya adalah bagaimana DCM secara manajemen menghandle proyek-proyek skala besar. Apakah Pak Budiman berperan di setiap proyeknya atau bagaimana mengatur tim untuk menghandle proyek-proyek besar secara bersamaan? Karena kan proyeknya DCM tuh nggak cuma satu, besar-besar lagi gitu. Nah itu handle-nya gimana nih, Pak, manajemennya? Memang manajemen kita itu seperti manajemen studio sebenarnya, Pak. Bukan, tapi di satu sisi kita tuh memiliki kerangka desain manajemen, atau bukan desain tapi ya desain manajemen yang sudah baku di DCM internasional gitu, Pak. Oh, kerangkanya misalnya, dari misalnya yang paling gampang aja. Surat yang keluar dari yang saya tanda tangani itu sama surat yang ditandatangani John Denton misalnya dari Melbourne itu sama, Pak, anunya. Kalau dilihat tuh formatnya sama. Formatnya. Iya, kayak hal-hal yang sepele-sepele gitu, tapi itu terus sampai ke spesifikasi juga begitu, Pak. Itu ada begitu. Tapi mungkin Jakarta itu lebih individualis juga gitu. Jadi saya tuh ini kalau dari desain kalau mirip ya, dari desain tuh ada kebanyakan yang desain itu saya sama Diki gitu berdua gitu ya. Nah, itu sudah baku. Nah, tapi yang desain developer itu masing-masing tim itu saya tuh punya 7 architectural team, Pak. 7 tim ya, Pak. Iya, jadi satu tim mestinya kalau untuk 7 proyek besar tiap saat itu enggak masalah gitu. Oh, tapi satu tim kalau boleh tahu berapa orang itu, Pak? Satu tim itu biasanya senior arsiteknya satu, terus kemudian ada 1-2 junior arsitek, terus ada di bawahnya itu ke pool dari drafter kita gitu, CAD operator gitu. Enggak besar-besar sih timnya. Karena apa? Karena proyek di Indonesia itu tarik ulur, Pak. Oh, benar, Pak. Indonesia seperti yang semua tahu. Jadi, banyakin orang juga bingung juga kalau nggak ada kerjaan. Gitu. Tapi di kita juga timnya itu ada kekuatan sendiri-sendiri ya, Pak. Ya. Jadi misalnya gini, ada orang di DCM itu yang ahli fasad gitu. Nanti kita jadi konsultan internal untuk fasad-fasad lainnya gitu, Pak.
Oke. Misalnya ada yang banyak yang ahli hotel gitu ya. Jadi kalau yang belum pernah bikin hotel ya tanya-tanya gitu. Hotel. Oke. Jadi di dalam tim-tim itu ada cross juga. Jadi ada istilahnya saling gitu mengisi gitu Pak. Fluid Pak ya, nggak di satu departemen hotel, satu departemen fasad kan? Nggak seperti itu. Fluid ya Pak. Ngikutin orang Pak, ngikutin. Oke. Dan ngikutin tipe ada tipe proyek yang cocok untuk Pak Bobby misalnya gitu, ada tipe yang cocok untuk siapa gitu. Ada proyek saya yang liatin proyek itu cocoknya sama siapa gitu. Siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak di kolom chat dari Pak Purwantoro. Pak Budiman, mohon ceritakan pengalaman tentang curve double glazing yang Bapak aplikasikan di Allianz Tower. Curve double glazing di Allianz Tower itu agak karena itu dibuat di Indonesia Pak, itu nggak masuk akal sebenarnya karena kalau di luar negeri malah bisa tapi nggak mahal sekali mungkin. Nah karena di Indonesia dia itu memang rada ngulik gitu, tapi bisa dikerjain gitu dengan harga yang relatif terjangkau gitu. Itu yang double glaze ya. Ya kalau ke curve yang di bawahnya malah yang single glaze malah enggak bisa Pak. Itu datangnya dari China. Oh, okay. Jadi waktu itu Sinar Rasa memang jadi trial and error gitu Pak. Oh di proyek Allianz Tower ini Pak ya? Iya betul. Cuma ada sedikit kesalahan di atas yang waktu itu saya minta dirubah, tapi dan gitu nggak ada yang nggak kejadian gitu, ada sedikit ada kesalahan yang saya lihat. Ya. Sebenarnya susah kadang-kadang ya ada mestinya nggak masalah sih dikerjain waktu itu, cuma timingnya tuh Allianz sudah masuk gitu-gitu, dia sudah masang logo gitu-gitu Pak, terlanjur di atas banyak barang. Kejar-kejaran. Memang agak sulit karena itu kan enggak mudah curve double glaze. Oke, mudah-mudahan terjawab Pak Purwantoro. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Kalau belum, mungkin dari saya dulu Pak ya. Tadi kan udah cerita banyak proyek ya Pak. Ada yang office, ada yang apartemen, hotel, bahkan dulu sering dikenal juga resort. Nah, kalau impiannya Pak Budiman atau DCM kedepannya yang pengen dikerjain apa lagi Pak ya? Jangan-jangan mungkin rumah tinggal yang kecil atau gimana? Udah bosen yang besar atau kurang besar atau gimana? Atau kota nih mungkin ngerjain kota gitu? Gimana Pak? Saya belum pernah hospital Pak. Hospital. Oh. Ya, mungkin kalau sedikit hari lagi mungkin kalau ada hospital gitu. Kalau masjid, maksudnya tim kita ya, gereja sudah, masjid sudah, macam-macam sudah. Yang belum pernah, yang sulit ya. Menurut saya hospital itu tidak mudah untuk bagus arsitekturnya gitu. Tapi kalau lihat di Australia, arsitekturnya hospital bagus-bagus Pak. Karena budgetnya tinggi di sana. Kita tuh bikin, DM tuh bikin Walter Eliezer Laboratorium, Mbak. Itu ya, hospital laboratorium tuh memang sangat diperlukan di Australia. Itu isinya 15 apa 20 ribu tikus, Pak. Kayak hotel bintang 5 untuk tikus gitu loh, Pak. Tapi ini tikus yang harganya satu mungkin ya 15.000 US gitu, karena tikus yang nggak ada imunitas gitu loh Pak. Jadi kalau disuntik apa aja dia sakit gitu. Tikus untuk percobaan. Percobaan gitu. Pak ya. Ya. Itu saya ngelihat, waduh arsitekturnya bagus banget, dalamnya bagus banget gitu. Itu belum pernah di sini ya, di Indonesia. Hospital. Hospital Pak.
Soalnya kalau saya lihat portofolionya di CM kan kayaknya hampir semua tipologi itu ya, hampir semua tipologi dari embassy juga ada. Iya. Terus ya tadi kantor, apartemen dan lain-lain. Nah, kalau Jakarta belum pernah, dan itu buat saya yang penting, Pak, buat saya itu kenapa saya enggak ngerjain rumah ya, Pak ya. Kenapa di CM itu enggak pernah ngerjain rumah gitu, enggak mau ngerjain rumah sebenarnya. Karena rumah itu paling elitis, Pak. Gitu, Pak ya. Yang pakai cuma 2 orang. Iya kan? Sedangkan saya itu dengan umur saya dengan DCM sudah waktunya kita konsentrasinya itu yang bisa dipakai puluhan ribu orang, Pak, gitu. Apakah itu hotel, apakah itu kantor, apakah itu gereja, apakah itu masjid gitu, Pak. Yang pakai itu supaya orang banyak gitu loh, Pak. Jangan dipakai cuma 2 orang aja gitu. Menurut saya arsitektur enggak untuk itu. Ya. Oke, Pak. Ini kalau boleh saya nanya ke yang kita coba flashback, Pak ya. Ini kan rata-rata kita semua tahunya Pak Budiman atau DCM di posisi yang udah sekarang, Pak ya, di posisi yang konsisten berkarya dengan skala-skala yang besar. Tapi nggak banyak yang tahu dulu awal masuk DCM tuh seperti apa. Tadi waktu di awal obrolan kita kan Pak Budiman sempat cerita tentang pengalaman magang di bahan awal yang gambarnya pakai alat yang saya nggak tahu apa itu. Kalau di DCM ya waktu di Melbourne awal-awal tuh kondisinya seperti apa, Pak? Waktu kan berarti masih jadi staff, Pak ya? Ya, betul. Boleh diceritain ini kesibukannya seperti apa dulu tuh waktu masih staff? Kalau di Melbourne itu kan Melbourne waktu itu juga salah satu yang terbaik, Pak. Anunya DCM itu salah satu arsitek muda yang menang karena partner saya itu bukan dari keluarga kaya atau yang banyak koneksinya gitu loh. Partner saya, jadi DCM itu besarnya hanya menang dari sayembara-sayembara, Pak. Gitu. Jadi ada sayembaraannya alun-alun Melbourne, terus di maksudnya di apa itu Canberra Parliament House itu kita nomor 2, Pak. Kalah sama Jirgola. Tapi karena nomor 2 dapat hadiah hiburannya itu bisa desain embassy Australia di Tokyo gitu, sama di Beijing waktu itu tahun 80-an ke atas, 80 berapa gitu. Nah, memang sudah termasuk yang progresif gitu. Jadi tapi belum pakai komputer kan, Pak, waktu itu. Iya. Jadi pakai set square, Pak, tahu yang parallel set square itu, Pak. Gambarnya pakai itu. Yang sejajar itu loh, Pak, nempel. Wah, nempel plastik yang nempel di ada sling, ada di pinggirnya itu ada sling sejajar itu loh, Pak. Kayak mesin gambar, Bu, kayak mesin gambar itu, Pak. Enggak pakai mesin. Kalau salah saya enggak pakai mesin. Kan itu sebelum itu Mas, saya di Belanda sebelum. Ya, terus itu pakai arsiteknya pakai parallel set square itu. Yang cuma nempel di board di meja gambar terus digeser-geser atas bawah terus kita pakai misalnya jidaran pakai apa yang segitiga itu. Kayak gitu sih, Pak. biasa. Nah, DCM Jakarta itu mulainya, Pak, satu meja sama parallel set square itu di rumah saya. Sama ada telepon satu. Awal mulai DCM Jakarta itu, Pak. DCM Jakarta itu kayak gitu, Pak. Iya. Berawal di rumah dengan satu meja, satu telepon, Pak. Iya, betul. Parallel set square. Seperti itu sih, Pak. Kalau pakai alat kayak gitu, benar-benar nggak pernah tidur atau gimana, Pak? Waktu itu DCM Jakarta tuh mulainya nggak digambar di Jakarta, Pak. Gambarnya di Melbourne atau di Hong Kong gitu. Terus kan belum ada email tuh, Pak. Terus atau gimana? Di fax email atau? Enggak datang, Pak. Oh, datang. Iya. Jadi saya kalau mesti gambar gitu, kadang-kadang saya ke Hong Kong 2 bulan gitu atau 1 bulan gitu. Contohnya waktu proyek besar pertama kita itu Blok M Plaza, Pak.
Itu gambarnya manual semua, Pak. Di Hong Kong, ya, di Hong Kong. Dan ada orang yang gila tuh di kita itu, di Hong Kong itu, orang Australia. Gambarnya tuh pakai pen yang 0,1 ya, 0,1 ya, yang paling kecil. 0,1, Pak. Rapido iya. Itu, Pak, ya, pakai Rapido. Rapido yang paling kecil, Pak. Itu gila tuh. Kalau ngelihat gambarnya dia tuh kayak gambar buat printing aja gitu. Rapi, Pak, ya, rapi ya. Rapi banget. Nggak boleh cross, Pak. Gambarnya tuh nggak boleh, garis tuh nggak boleh cross. Jadi kalau nggak boleh lebih, Pak. Nggak boleh lebih, iya. Pertemuan garis nggak boleh lebih, ya. Iya. Jadi, berbahagialah arsitek sekarang, gitu. Banget, sih. Jadi, arsitek dulu kayak gitu, Pak. Iya. Oh, iya. Terus, kalau boleh flashback, tadi kan kita udah flashback zaman Australia, sekarang kita flashback lagi ke Malang nih, Pak. Nah, dulu kan pasti waktu Pak Budiman masih tinggal di Malang sampai SMA, itu kan ada ruang-ruang kotanya kan pasti ada perubahan, Pak, ya, dari zaman dulu ke sekarang udah berapa puluh tahun. Nah, terus yang ingin saya tanyakan, yang paling dirindukan sama Pak Budiman itu apa sih? Terus, dan Pak Budiman kan masih lumayan sering ke Malang, ya. Nah, ya. Mungkin apa sih, ada nggak ya visi bagaimana sih seharusnya tata kota Malang ke depannya itu seperti apa sih, Pak? Jadi pertanyaan, apa yang hilang? Apa yang dirindukan, apa yang hilang, dan ke depannya seharusnya bagaimana menurut Pak Budiman? Yang saya sangat kehilangan itu adalah, kan Malang itu didesain oleh master plan Malang itu Karsten, ya, kalau nggak salah desain dia, Pak, ya. Thomas Karsten, ya, betul. Thomas Karsten itu desainnya kan gini, supaya nggak kayak Inggris. Kalau Inggris bikin New Delhi itu sama sekali baru, Pak. Jadi ada Old Delhi, yeah. New Delhi. Kalau Karsten, dia itu mau agak ngirit. Jadi waktu bikin Malang itu, jadi ada alun-alun lama, ada Malang lama, sama dia di splice, dikasih Malang baru gitu, dibikin alun-alun baru, kemudian dibikin kawasan gunung-gunung, Ijen yang elit, kemudian ada kawasan buah-buahan, terus ada kawasan kepulauan kan, Pak, Sumba, Tawes, segala itu yang kavlingnya kecil-kecil. Tapi yang paling penting, Pak, diantar di tengahnya itu dikasih semacam ruang terbuka untuk berolahraga. Nah, itu yang penting sekali dan sangat kita semua nikmati pada tahun-tahun 70-an, 80-an, 90-an itu. Jadi ada 13 tennis court, terus ada 4 lapangan bola di luar, terus ada lapangan bola di dalam, terus ada swimming pool. Nah, itu denyut kota Malang, Pak. Jadi kita tuh kalau yang saya, zaman saya itu, kalau sore-sore itu, saya tuh diajak sama ayah saya itu ke nonton bola di, namanya di mana dia? Jalan tenis itu. Jalan tenis, iya. Sambil tenis ban itu mempunyai dua tempat jajanan es sama rujak yang terkenal banget itu yang terkenal. Jadi sambil makan es nonton bola, bolanya gawangnya masih nggak ada jaringnya, Pak. Oh, bolong aja ya. Jadi bolong. Jadi orang kalau taruhan, kalau ada yang ngegulkan gitu, dia bilang enggak gol. Enggak kelihatan soalnya. Enggak gol. Ya mana yang sampai tahu gol atau enggak gol. Gak ada yang bisa konfirmasi. Iya kan, bisa berkelahi. Itu terus dihancurkan sama adanya mall yang sekarang itu. Yang dibilang kan mallnya itu dulu alasannya kan mau ada Olympic Village, ya namanya, Pak. Ya, kalau kan? Mallnya namanya Olympic Garden, Pak. Ya, Olympic Garden. Nah, pertanyaan saya, sejak kapan Olympic datang ke Malang? Itu nomor satu. Terus, kok anunya semua sekarang di semen? Tempat
apa kan yang di luar tuh habis semua kalau nggak salah jadi ya, ya. Ada futsal satu kan, nah itu kan namanya menghilangkan apa sesuatu, menghilangkan Senayannya kayak soal Jakarta tanpa ada Senayan itu jadi mall gitu loh Pak, itu yang harus dipikirkan gitu, mestinya mallnya suatu saat dibongkar lagi aja. Kebetulan ini udah ada Ketua IAI nanti beliau yang menyampaikan ke Pemkot. Mas Ahirwan ya Mas. Semua loh, tanya orang-orang Malang yang zaman-zaman saya ya, semua iya kan, sih Pak. Kalau sore dan Malang itu tiap tahun Pak ada kejuaraan tenis nasional. Saya itu dari keluarga tenis. Jadi tiap tahun tuh ada kejuaraan tenis nasional. Wah, jadi junior attach, Pak. Attach sama ini. Junior Pak, junior. Dan semua anak-anak muda itu nggak tinggal di hotel Pak, itu dititipkan ke family-family kita tenis ini. Jadi teman-teman dari Jakarta yang junior yang nginep di rumah saya, nanti ya di rumahnya Mas Albadi Susman ada grup dari Pekalongan yang nginep di sana, orang tenis semua gitu Pak. Yeah. Selama 2 minggu di Malang gitu, itu asik sih Pak tahun-tahun itu. Jadi, ada interaksi dengan anak-anak muda dari daerah lain-lain secara nggak langsung. Iya, sekarang tenisnya udah nggak ada, Pak ya? Iya, karena tenis banyak sudah nggak ada. Itu bukan yang di daerah Museum Brawijaya dulu kan juga lapangan pacuan kuda, Pak ya, kalau nggak salah? Kalau itu sudah lama nggak ada. Kalau itu sudah dulu itu di museum itu yang ada itu ada lapangan Indrogilo. Itu biasanya lapangan yang dipakai untuk SD, SMP, pramuka. Terus di belakangnya lagi, yang sekarang jadi perumahan itu dulu adalah Botanical Garden, Pak. Terus ada sungainya, kita suka main di sungai itu. Pokoknya ruang terbukanya Malang tuh lama-lama hilang kalau nggak dijaga. Berarti itu ya konsepnya di ruang terbukanya yang makin lama. Ruang terbukanya mesti nggak boleh hilang gitu aja. Dari sekarang ini nggak boleh hilang gitu. Karena dari dulu udah jadi pusat aktivitas warganya, Pak ya. Iya, dan makin lama kan makin penting ya. Kalau nggak ya keluar COVID kedua, COVID ketiga, COVID keempat. Nah itu Pak, serem Pak. Karena mungkin apa ini sempat dibahas di MAW hari ketiga atau hari keempat. Bahwa kita kan masih, Malang tuh masih membangun secara horizontal ya, walaupun udah ada yang vertikal, tapi mostly horizontal, jadi mungkin udah harus mulai membangun vertikal, walaupun nggak high-rise gitu ya, untuk supaya footprint-nya bisa buat ruang-ruang terbuka tadi itu Pak ya. Iya, iya. Seperti itu. Saya pikir gitu sih, ya. Karena gimana pun juga kan mesti nambah ya, mesti nambah memang. Betul Pak, betul. Itulah ya. Ini teman-teman mungkin tadi yang dari luar Malang, ini daerahnya mana, nggak tahu. Jalan tenis mana, makanya main ke Malang ya. Makanya main ke Malang. Nah ini ada satu pertanyaan dari Pak Kevin. Mohon izin agar bisa diceritakan singkat mengenai proses desain workflow di DCM ketika mendapatkan suatu proyek konseptual yang baru. Jadi workflow untuk menggodok konsep itu, Pak. Mengingat portofolio konsep DCM yang sangat baik, bagaimana peran principal serta desainer di DCM saat ini dan ke depannya? Atau dalam artian lain, regenerasinya seperti apa nantinya? Ini banyak juga pertanyaannya. Kemudian bagaimana peran arsitek DCM dalam mengawal proses engineering sehingga karya-karya yang terbangun sangat baik sehingga bisa memenangkan berbagai awards. Nah, jadi awalnya mungkin menggodok konsep itu bagaimana, kemudian menjaga agar konsep itu bisa di-deliver sampai proses terbangunnya seperti apa, Pak? Mungkin itu dulu, Pak. Iya. Jawabnya memang tidak mudah gitu, nomor satu gitu, tidak karena memang semua proyek besar kecil pun kan punya masalah masing-masing gitu. Cuma bagi saya yang paling penting nih Pak,
Kita tuh seolah-olah punya satu satu grup orang yang mestinya kesenangannya mirip gitu. Gitu. Dari penuaan kalau nggak mirip ya nggak usah ke DCM gitu. Jadi misalnya suka pakai pakaian hitam-hitam gitu. Kalau datangnya nih pakai warna hijau, kuning, merah gitu ya. Ya lama-lama ditanyain kamu ini bagian apa ya? Di partai itu, partai mungkin Pak orang. Nggak, tapi bukan gitu. Jadi sebenarnya idealnya yang ya, bagi saya itu kalau ada waktunya banyak memang terus dulu lebih sering. Sekarang enggak sesering itu. Jadi selalu ada session yang sharing kayak begini loh Pak. Jadi nunjukkan sebenarnya gedung yang ingin kita bangun itu kayak apa sih? Misalnya aja gampangnya Pak. Kita tuh mau bikin gedung yang kalau ACP itu gap-nya antara satu bidang panel sama panel itu 0,8 senti gitu. Senti. Jadi nggak boleh 2 senti gitu. Kalau 2 senti nanti jebret-jebretnya menjadi 2,5 senti gitu. Itu jadinya gedung lain gitu. Itu gampangnya kayak gitu. Jadi nunjukkan apa sih detail-detail yang sebenarnya diinginkan kalau mau gedungnya jadi bagus gitu. Jadi DCM tuh suka pakai sticks, suka pakai dot, suka pakai square gitu. Jadi dulu ada pengaruh dari Jepang gitu. Suka-suka hal-hal tertentu gitu. Itu pelan-pelan harus diceritakan antar kita. Nah kalau sudah gitu, kalau sudah gitu, jadi playing field-nya itu adalah arsitek kita tua muda itu sama-sama senangnya gitu. Kalau orang tuh senang Vespa gitu misalnya gitu, jadi suka pakai Vespa gitu. Itu seolah-olah kayak gitu Pak. Nah itu sudah gampang kalau sudah gitu. Nggak usah diomongin jadinya juga Vespa gitu. Kalau suruh gambar akhirnya jadinya Vespa gitu. Nah atau Vespa yang agak nyeleneh, enggak apa-apa, tapi tetap namanya Vespa. Vespa. Gitu. Jadi bukan Porsche atau bukan Kijang gitu. Nah, terus memang kalau di DCM, kan biasanya masuk ke saya kan Pak. Masuk ke saya, terus saya ngobrol sama Pak Diki, dua-duanya diam dulu, dua minggu gitu, dua-duanya diam dulu. Kalau saya baca-baca buku, cari aja apa Pak, cari alasan untuk nyari angle-nya ini mau cerita apa gitu. Kalau saya kan storyteller ya Pak. Kalau storyteller itu, aspek sebagai storyteller, itu mesti cari jalan ceritanya tuh kemana gitu. Branding-nya tuh kemana, maunya kemana, proyek ini maunya kayak apa sih gitu. Nah kalau sudah begitu, saya sudah siap, Pak Diki sudah siap, kita duduk berdua. Dalam hari itu mesti jadi gitu. Jadi maksudnya jadi ide besarnya Pak ya. Ide besarnya sudah jadi gitu. Habis gitu kira-kira dua minggu itu dikerjain terus. Cuma Pak Diki lebih karena dia yang paling jago gambar, jadi lebih banyak dia yang ngolahnya gitu. Terus kayak ke saya tuh tiap kalau sebelum COVID sih tiap hari ketemu gitu. Nah, kalau sudah jadi, sudah parts-nya. Ketemu ide besar. Ide besarnya, baru ini kemana gitu nanti, tim mana yang nerusin gitu. Kurang lebih gitu. Terus dari tim itu jalan gitu, Pak. Prinsipnya gitu. Siap, Pak. Nah, ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih, Pak, karena kita sebenarnya waktunya udah habis nih, saya sudah dibatasi sama panitia. Mungkin sampai 8.30 sebenarnya. Tapi ini satu pertanyaan lagi Pak ya, ini dari audiens nih, dari Jessica Natasha. Di awal tadi sempat disebutkan ESA Sampurna sebagai salah satu karya DCM. Sebagai mahasiswa, setiap ke Surabaya saya sangat tertarik dengan gedung ini. Bisa diceritakan nggak bagaimana proses terbentuknya konsep untuk gedung ini? Jadi mungkin konsep besarnya tadi untuk Sampurna Surabaya, ESA Sampurna. Ya. Ada anekdotnya juga sih Pak. Itu kebetulan tuh saya tuh sudah kenal baik sama ownernya. Oh gitu. Dia itu saudara secara nggak langsung dari kakak ipar saya gitu. Ya. Oh. Pak Sunario Sampurna ini.
Nah, masih related semua Pak ya ke klien-kliennya tadi. Nah, ini kebetulan aja kalau misalnya. Karena dia itu pencinta tanaman, Pak. Dia itu pencinta tanaman dan pencinta modern art dari Indonesia gitu. Jadi koleksinya Nasirun, koleksi paintingnya luar biasa. Itu dianya gitu. Terus suatu saat dia itu suka tinggal di JW Marriott di sini. Terus dari kamarnya itu selalu kelihatan Hotel Manhattan yang hitam itu loh, Pak. Yang tadi ya, yang pertama itu. Terus dia dengar arsiteknya orang Amerika gitu. Nah, kakak ipar saya itu tinggal di Amerika. Jadi dia di dia ketemu, dibilangin, ah, tolong dong cariin orang Amerika yang desain Hotel Manhattan ini. Gitu. Terus dia bilang, loh, itu kan si Holland. Nah, Budiman Holland itu sebenarnya nama kecil saya itu Holland. Makanya teman-teman saya, kalau saya perlu nyantumkan Holland itu karena kenalnya bukan Budiman. Orang Malang itu kenalnya saya, sama saya Holland. Nah, itu yang ngerjain kan Holland. Nah, terus, oh gitu, ya udah gampang kalau gitu. Terus saya dipanggil. Jadinya proyek itu seperti itu. Nah, terus masalahnya setahu saya ngomong sama struktur bahwa tanah di Surabaya. Kalau mau bikin basement 3-4 lantai itu nggak kayak di Jakarta gitu. Kalau hujan tuh gembur gitu. Jadi beraninya cuma satu basement gitu. Jadi kan saya mesti untuk parkiran mesti naik, Pak. Mesti naik 4 lantai kalau nggak salah. Nah, mulai idenya, Pak. Kalau idenya parkiran itu ya ditutupin tanaman hijau gitu. Tapi bukan yang disebut green wall yang kayak sekarang yang tanamannya macam-macam gitu. Yeah. Saya kalau sudah ada kayak begitu, saya mikirnya simpel-simpel aja, Pak. Jadi bak kembang yang lumayan besar, planter box ditanemin tiap lantai gitu. Di parkiran kan gampang. Terus nanti dibikin anyaman dari stainless steel untuk ngerambatin itu gitu. Nggak taunya kalau pakai stainless steel itu 4 miliar itu, Pak, satu gedung. Makin banyak itu. Tapi untuk kerambatan itu tadi aja, Pak ya. Kerambatan ya. Karena ada koneksinya itu mahal gitu. Tapi betul, dalam waktu setahun loh, Pak, sudah jadi. Nah, terus langsung rimbun, Pak ya. Dan dia memang gedungnya kan memang agak hitam gitu ya, anunya kacanya gitu. Itu ceritanya. Jadi double glaze, terus di podium-podiumnya sampai ke atas pun dia itu memang koleksi tanaman langka, Pak. Makanya bak-bak kembang yang di atas-atas itu, Pak, termasuk di podium di atasnya parkiran itu 2,5 meter. Jadi kayaknya gampang-gampang aja, tapi angel sekali. Kalau nggak 2,5 meter nggak bisa setanah tamannya akan pulenya gede-gede itu. Nggak bisa pohon pule, Pak ya. Kalau yang pernah ya, yang pernah naik ke lantai 5-nya itu memang bagus, Pak, anunya. Dia punya tempat untuk pameran gitu, pameran untuk art sih, untuk dia punya galeri di situ. Itu kalau ada pameran pembukaan pameran Nasirun gitu, itu mas nyambungnya ke garden di luarnya itu bagus banget tuh memang ceritanya kayak gitu. Terus, tapi nggak open for public, Pak ya, gedungnya. Kalau ada event aja ya. Kalau ada event, iya. Kalau ada event aja. Ada ya. Event. Ya. Atau event dari ada Bank Mandiri, kalau ada event dari Bank Mandiri. Oke, kasih. Semacam butik office sih, Pak. Kan kalau masuk situ tuh ada, kalau nggak salah ada keretanya Raden Saleh apa gitu. Jadi memang keren-keren sih, Pak. Terus ada yang modern, ada sculpture yang modern, Pak. Ada yang jeep yang dari sebenarnya dari dari karton apa gitu. Tapi kayak jeepnya kayak Humvee gitu loh, Pak. Persis kayak jeep perang gitu. Tapi dibuat dari karton. Dibuat dari apa saya nggak tahu. Tapi yang buat Agus Wage atau siapa. Agus Wage. Top gitu ya. Keren sih, Pak. Memang orangnya tuh orang Renaissance, Pak. Jadi kolektor tanaman, kolektor.
Tadi ngomongnya kelamaan. Gak apa-apa, Pak. Ya itu mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Jessica. Terus ini karena kita udah selesai, Pak, dibatasi oleh waktu, mungkin terakhir ada nggak pesan-pesan untuk mungkin IAI Malang, arsitek-arsitek Malang, dan teman-teman di luar Malang juga sih sebenarnya, untuk arsitek-arsitek muda tuh ada nggak tips dan triknya dalam berkarir sebagai arsitek? Pesan saya ya, kamu kalau lagi muda tuh siapapun yang kita temui pada waktu kita muda di construction industry ya Pak, itu adalah orang yang nantinya 20 tahun lagi akan bekerja sama-sama kamu gitu di proyek-proyek lain gitu. Jadi sangat penting network dengan orang-orang sekitar yang entah itu structural engineer, entah itu QS, entah itu kontraktor, entah yang sekarang sama umurnya gitu. Nantinya pada waktu tua sama umurnya juga, cuma dia bakal kasihin proyek kamu gitu. Jadi kolaborator Pak ya? Iya. Atau ngasihin proyek ke kalian gitu. Betul. Mungkin kalau yang di luar construction industry malah jadi klien. Oh iya, jangan, dan satu lagi, jangan terlalu ngumpul sama arsitek aja. Ah, betul. Jadi kalau bisa ngumpul ada dokter, ada lawyer gitu. Sesuai tipologi bangunan. Ya, atau petani kaya gitu. Dia enggak sih, enggak harus kaya. Maksudnya gini, orang yang mau servis kita gitu. Bisa guru, bisa gitu yang mau punya sekolah, punya ini, punya itu. Jadi itu ya pesannya, networking matters. Bergaul dengan siapa aja. Dan jangan bikin rumah aja. Siap Pak, siap-siap ya, itu memicu semangat kami-kami. Oke. Saya rasa cukup sekian sesi talk show malam ini. Terima kasih banyak Pak Budiman. Sama-sama. Atas sharing waktunya. Mudah-mudahan nggak bosan. Terima kasih semuanya. Iya. Mudah-mudahan sehat terus kita semua supaya bisa segera bertemu face to face sambil makan bakso Pak ya. Atau makan apa ini enaknya kita? Makan pecel Pak. Makan pecel siap Pak. Ya. Pagi makan pecel, siang makan bakso, malam pasal kita nasi bu Pak. Nasi bu, wah nasi bu saya juga suka nih Pak. Kemarin dikangenin tuh Pak ya, kuliner-kuliner Malang ini ya. Oke, terima kasih Pak Budiman sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi absensi bagi para audiens dan bila berkenan mengisi polling. Untuk acara MAW ini, link sudah tersedia di kolom chat di Zoom meeting ini ya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Saya kembalikan ke Mas Randy. Oke, terima kasih Mas Aji dan Pak Budiman atas materinya yang sangat memberi insight kita yang muda maupun yang sudah berkarya di arsitektur. Terima kasih, karya-karyanya sangat apa ya, membuka wawasan kita sih. Jadi apalagi yang kayak saya berkutat di rumah tinggal itu, kayaknya peluang ke arah bangunan-bangunan lain yang kayaknya perlu dieksplor lagi Pak ya. Ya langsung dibakar. Ya. Tadi sama Pak Budiman. Ya, terima kasih hadirnya. Ya. Terima kasih. Iya, betul. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam. Teman-teman, ya jangan lupa untuk mengisi Google Form untuk yang penilaian kegiatan kami sebagai evaluasi kegiatan MAW 2021 sudah saya sertakan di kolom chat. Teman-teman mungkin bisa cek di kolom chat masing-masing untuk penilaian kegiatan kami di kegiatan MAW 2021. Di situ juga ada bisa apa namanya? Ada link absensi kehadiran juga yang sudah kita sertakan di kolom chat ya.
sampailah kita pada acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang kita sengaja maupun tidak. Jangan lupa, kita besok masih ada acara di hari ke-7, Minggu 20 Juni 2021, jam 6.30. Besok akan ada acara goes virtual yang akan dipandu oleh Mbak Titi dan Mas Indra sebagai ketua pelaksana, juga tentunya bersama semua panitia menyusuri jalur di kawasan heritage. Jadi teman-teman jangan lupa ikutan juga, jadi jam 6.30. Terus kemudian jam 4 sore, 16.00, itu ada closing ceremony untuk seluruh rangkaian kegiatan Malam Arsitektur Week 2021. Semua tiket dan informasi acara bisa dicek di bio Instagram Malang Arts Week 2021. Juga teman-teman yang kelewatan atau mungkin kemarin ada yang belum nonton acara-acara kita, bisa cek di channel YouTube kita, IAI Malang, IAI Arema Malang, Malang Arena. Terus kemudian juga teman-teman jangan lupa mengisi polling juga yang sudah disertakan kolom chat, kemudian juga absensi, kemudian serta jangan lupa kunjungi pameran virtual arsitektur terbesar, yaitu di maw2021.malangvirtual.com. Jadi di situ ada banyak karya, ada banyak buku yang bisa rekan-rekan, Bapak-Ibu semuanya bisa dibuka di situ. Sebelum kita tutup, mungkin mohon dinyalakan kamera, jadi kita akan berfoto bersama dahulu. Mungkin sebelum Pak Budiman untuk live ya. Mohon izin untuk foto bersama, Pak. Silakan. Pak Budi. Ya. Yeah. Yeah, admin. Bisa dihitung, Ren. Oke. Ya, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, sekian. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman atau rekan-rekan, Bapak-Ibu semuanya untuk mengisi link absensi tadi yang sudah disertakan. Kemudian juga teman-teman bila berminat bisa untuk sertifikat dan KUM bisa membayar Rp25.000 per sesi acara atau secara bundling untuk 24 sesi acara, seluruh acara sebesar Rp200.000 dengan total KUM-nya mencapai 53,5 dari nilai KUM total. Oke, selamat malam Pak Budiman, selamat malam Mas malam. Haji. Ya. Terima kasih Pak. Sampai terima ketemu. Sukses ya, selalu. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Oke. Okay. Ya, selamat malam untuk rekan-rekan, Bapak-Ibu semuanya. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.